والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلمخير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليهمن جميع المعاصي والذنوب وأتوب إليه من جميع ما كره الله قولا وفعلا وسمعا وبصرا وخاطرا اللهم إني أستغفرك لما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أسررت وما أعلم به منيأنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Yang mulia kepada Tuan ImamKhatib Bilal Ahli Jawatan Kuasa Masjid di Kampung Nacak kita pada malam ini. Dan amba pun ucap yang berhormat lagi kepada pimpinan masyarakat iaitu Tok Kemenai kita Nayuk dan Tok Selawak Poro Sorio dan juga kepada Rau Nayuk, Leka Nayuk terulah kepada Obotoh. Dan amba ucap terima kasih lagikepada pengurusi majlis yang sudi jemput amba naik kepada pentas pada malam ini. Dan tak ketinggalanlah kepada para-para ibu dan bapa-bapa hadirin hadirat, ustaz-ustazah, pemuda-pemudi, adik-adik pelajar tadika semua di kampung becak apa nacak kita pada malam ini, tabun farming dan apa panarik cawak tani kita.Sekali lagi terima kasihlah kepada Tok Kotik kita dan Ustaz kita dan yang buat janji dengan amba marinya lebih kurang sebulan adalah untuk bersama muka di kampung Nacah kita pada malam ini. Maka dengan takdir Allah Ta'ala dan serta pula usaha kita dapat boleh kita mengadakan majlis ilmu pada malam ini. Sebagai malam yang tamu ada dua malam lagi, esok semalam lagi.Dan malam lusa semalam mai lagi. Ini tak lain tak bukan usahalah dah ibu-ibu dan bapa-bapa pemimpin-pemimpin menjadikan majlis semacam lagu ini tanda kata kita satu dalam kampung. Tanda kita satu fikir. Tanda kita satu dalam urusan agama Allah Taala. Dengan menunjukkan menjadi tiga malam kau ibu dan bapa buat puhipun ni satu padai pada malam ini dan malam yang kedua malam yang ketiga.Temocok yang paling besar sekali adalah nak mentanankan ukhuwah Islamiah kita. Tanah persaudaraan antara satu sama lain. Ini setengah daripadanya. Baiklah ibu bapa. Sementara sikit banyak yang kita nak ada kupasai dalam tajuk. Dan sambut maulidin Nabi. Dan juga tetengah khairat. Dan kerana kampung becah kita ni.Dan ingin nak jemput khairat kepada saudara yang duduk di mana saja yang tidak dapat bersama hadir di kampung Nacah kita pada malam ini.
Pas yang mana tengok laisuk sama ada nara tanyumah. Dan atau orang geges diri atau panari kat po ikutlah. Seumumnya bila boleh tengokkan laisuk pada malam ni, bela-bela kita tengok tu, jadi bolehlah nak dermo kepada ahli kapun nacah kita pada malam ni, kerana dia nak dan nak sempurnakan tanah kubur dia. Tanah kubur dah. Kamu dia bila dengar dah seorang pembesar yang ambil nasihat pada malam ni, saudara tengoklah apa nama ni, drama kacau. Dan hak laisut Baba Canam FC 2 butir tu, akobeng tu ada masing-masing dah. Dalam mata kacau laisut tu. Dalam terosak tu. Lepas tu sekiranya kalau ibu dan bapa yang duk titam dan tengok pecah muhair pada malam ni, bila-bila kita tengok tu, ada akobeng tu untuk khairat lah. Untuk jemput tai khairat, nak sepenuhkan tanah kubur. Itu di antara setengah tu, kita ambil tajuk kecek juga benda tu sikit pada malam ni. Baiklah ibu, sebelum daripada kita nak dah kupasai atau kita nak mari ucapkan muzakarah sikit banyak tetengir huwaka daripada dah maulidin nabi dan juga jemput tai khairat untuk kena bersenat nak selesaikan upacara tanah kubur yang belum siap lagi. Baiklah, terlebih dulu kita sama-sama ucap terima kasih. Dan dengan kita kata alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab semoga Allah Ta'ala hidayah taufik, boleh kita dapat bersama berhimpun satu midai, satu padai malam ni sebagai padai malam ni untuk berhimpun majlis ilmu dikatakan raudhatun min riyadil jannah, kebun syurga hak bahasa dunia. Kamariye Allah Ta'ala jemput boleh kita dapat boleh bercetak dua kemah duk jemomong yang sebenar pada hakikatnya kita duduk dalam kebun syurga hak dunia. Allah besar dah majlis ilmu ni tak ada dah lah. Hak paling hebat sekali. Tak seperti majlis lain. Dah, majlis ilmu ni raudhatun min riyadil jannah, satu kebun syurga daripada kebun syurga hak dalam dunia. Oleh makian tu, Allah Taala menjemputkan kita dapat bersama pada malam ini dalam majlis ilmu. Dah, kamaria kita banyak alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga sama-samalah kita ucap selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah-tambah hal lagi kita berada di dalam bulan Rabiul Awal. Dah, malam ni 15 dah. Daripada bulan Rabiul Awal, bulan yang hari peranakkan Nabi kita bulan ni dah. Orang Islam seluruh dunia, tak ada dak kira negeri Sian, Mali, Indo, walaupun Mekah, walaupun Yamin, walaupun di mana saja, pakak berkotoroyum, pakak bersuka mariah lah dia le bulan ni sama-sama keagungan Nabi Muhammad. Karena lahir daripada bulan ni lah. Padengan Nabi Muhammad ni lah. Dan sebagai Allah Ta'ala melekapi rahmat dunia dan akhirat. Sebab tu, dalam riwayat daripada hadis kursi, ia katanya, laula Muhammadun ma khalaqtu samawati wal ard. Sekiranya kalau Allah Ta'ala tak bakit Nabi Muhammad ke dalam dunia ni, besar tak besar? Laula ummatun, dan jikalau sekiranya Allah Ta'ala tak bakit Nabi hidup dalam dunia ni, Nabi tak ada. Ma khalaqtu samawati wal ard. Nasyaya Allah Ta'ala tak jadikan langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Ni nak ayat rahmat Allah Ta'ala wikan Nabi Muhammad. Kata bakit Nabi Muhammad, langit tak ada. Bumi tak ada. Kita tak ada kecek dah. Tapi dengan sebab ada langit, ada bumi, ada kita bari antara langit bumi ni, dengan sebab Tuhan melahirkan, membakitkan Nabi Muhammad ke alam dunia. Ni besarnya Tuhan. Dah, apa nama wik pangkat kepada Nabi Muhammad. Habak tu, tak lain tak bukailah, kita senantiasa lah, banyaklah kita selawat Nabi. Banyak kita wis selawat Nabi. Lebih-lebih lagi, di dalam bulan lah ni. Bulan mana? Bulan hari peranak Nabi. Nabi tak ada nak. Dah, wah dia, wah mulung. Nasi pak pek, tak ada nak dah. Ya mati dah. Kalau dia nak ke apa? Dia nak selawat kepada dia. Kalau dia duk nak. Kakak mah gapo dia tak sih? Tekor dia hidup.
Bukit duk tawar nak jadi mah. Tapi tak ada nak. Bombing. Tawar Nabi nak jadi anak koci rezeki. Nabi tak say. Nah, Nabi kata, Pak Abahu, aku tak ada nak bombing. Aku tak ada nak bukit. Bukit tawar nak jadi mah. Allah, kalau kena kita, badai. Mereka tiga guning taruh dalam rumah. Kata ada kena buat kerja apa dah lah. Haa, tiap-tiap ayat Nabi tak ada nak. Pak Abahu, aku tak ada nak bukit. Aku tak ada nak bombing. Habis learning, hak Nabi nak ke apa? Hubungi dengan dia. Suruh kita tu selawat wib banyak dia. Wib banyak, wib banyak. Jangan sikit-sikit. Sebab orang selawat Nabi ni. Nabi janji nak syafaat di akhirat esok. Kalau dia jemur panah, Nabi pergi bitak bitak pat tu. Kalau dia kena katok godel, Nabi panggil wisuh beradu. Kalau dia sakit duk tarok, Nabi nak syafaat wi kita tu senang, wi kita tu dah, wi kita tu sehat. Pas tengah daripada hak Nabi janji, selawat dia. Nabi kata aulan nasibi. Orang yang nak dapat pertolongan aku di hari akhirat esok, aulan nasibi yaumal qiyamah, orang yang nak dapat dan syafaat aku di hari akhirat esok, orang yang nak dapat boleh dekat duduk sekali dengan Nabi, orang lagu mana? Orang aksaruhum alayya salatan, orang yang terlebih banyak selawat Nabi. Kita pakak-pakak kira lah macam kawal. Hari ni banyak mana hari ni? Kena kira atik dah. Tanda kita kasih Nabi, kita banyak selawat. Tanda kita banyak kasih ke Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ni tanda kasih ke Allah. Tanda kasih Nabi, kita selawat. Tanda kita kasih ke diri kita, kita kena banyak ucap astaghfirullah innallaha ghafurur rahim astaghfirullah lazim min kulli dzambi wa atubu ilaihi. We banyak ucap minta apa ya tu capra-capun Allah ni tanda kasih kau diri kita, sebab kita kena mengaku kita ni ada deraka dengan Tuhan, kita kena mengaku kita ni salah dengan Allah, kita kena mengaku kita ni maksiat dengan Allah. Tapi ya Allah Ta'ala nak so kita minta. Dan apa ni? Dan lagi minta. Dan maaf dia dan taubat kepada dia. Sampai tu ibu-ibu dan bapa penonton yang dah tengok semua dalam live show apa-apa channel Pak Isi pada malam ni. Cara kita kasih ni ada tiga. Kasih ke Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tanda kasih Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tu selawat. Lama tiganya tanda kasih ke diri kita sendiri. Saya ada ke diri kita. Saya. Saya, mu kena ucap. Lapa minta ampun. Tiga ni. Sambil oleh demaki itu, sama tahu kita nak masuk. Bercara oleh tajuk ala qada. Terlebih dululah kita ucap alhamdulillah kepada Allah Ta'ala. Dan kita selawat dan salam ke atas junjungnya Nabi kita besar dan keluarga Nabi Muhammad. Dia sebut kata keluarga Nabi Muhammad termasuk kita sore. Kita masuk dalam keluarga juga. Keluarga di atas jalan kelima syahadah. Keluarga di atas agama Islam. Keluarga di atas beriman dengan Allah. Keluarga di atas beriman rukun iman negara. Keluarga di atas jalan daging darah, itu bukan tak termasuk kita. Sebab tu kita selawat ke sekali, ke Nabi Muhammad, supaya kita selawat kita sekali. Kita selawat Nabi dua kali, supaya kita selawat kita dua kali. Sebab kita masuk dalam keluarga Nabi. Kullum bil mu'minin walau asian. Tiap-tiap orang beriman dengan Allah Ta'ala, tiap-tiap orang beriman dengan Nabi, dengan hari akhirat, boleh panggil sedara. Boleh panggil beradik-beradik di atas seugamu. Walau asian. Dan jikalau dia berdosa sekalipun.
tak semayebe, tak poso. Diraka dengan Allah. Tapi imam dia ada, boleh kita panggil saudara. Sebab tu kita kena selawat juga di atas keluarga Nabi. Dah, Bani Yasin dan Bani Mutalik dan termasuklah kita pun keluarga Nabi di atas sejalan agama dengan dia. Habat itulah kita kena banyak. Ibu-ibu dan bapa dan juga penutun yang ambil bahagian sama pada malam ini. Baiklah. Malam ini satu malam yang bahagia, yang butuh di kampung Nacah kita pada malam ini. Kerananya, beberapa usaha ketua-ketua kampung Imeh Khotik Bila dan juga Tok Menel Soto dan Nayuk dan yang lain lagi tu untuk mengadakan majlis semacam lagu ni. Dah, satu majlis Raudhatul Riyadil Jannah. Tak ada dah. Yang paling hebat sekali majlis ilmu lah. Allah besar dah. Tapi lepak dah. Palama duanya yang nak menunjukkan kesatuan, keteguhan dah. Satu daripada fikiran, satu daripada Islamiyah Ummiyah Ummatul Wahidah. Dan yang ketiganya kita nak akad tarah. Gapo nak akad tarah? Nak akad tarah kepada budak-budak belajar. Dah, menggalakkan budak-budak tarikat, adik-adik kita mengaji. Kalau mata-mata kita mengaji yang tak ada-ada main keramaya, baik sukai, baik kila, atau tak ada-ada buat pertandingan menasik dengan gacara lagu ni, maka budak orang panggil tak menggalak, tak jadi. Dah, tak jadi kembar. Maka setengah buat benda lagu ni nak menggalakkan budak tarikat supaya mengaji, supaya rajin dalam pelajar dia. Ini setengah daripada orang panggil. Baik. Ibu-ibu, bapak-bapak dikasih semua. Malam ini amba berada di kampung Nacah, tabun pemain kita, apa narik jawatan ini. Maka, yang mana duk tengok laisuk pada malam ini, harap tolong cair-cair lagi lah. Kerana ingat pada malam ini, bukan semata-mata kita nak ceramah, bukan semata-mata kita muzakarah, yang sebenarnya amba nak menyampaikan suara pembesar kepada laisuk, dan kepada saudara-saudari, ibu-ibu, mocik-mocik ayah dia ada ambil tengok pada malam ini, nak minta khairat gatiklah bantuan untuk nak sempurnakan kubur di kampung Nacah kita. Kerananya dia tak cukup. Dah, lepas tu dia beli tambah. Dia tambung panuak pagar. Pendek kata keperluan untuk nak. Dah, untuk nak apa-apa ni. Keperluan untuk nak sempurnakan kubur di kampung Nacah kita pemain pada malam ni. Lepas tu, dalam keadaan begitu, baiklah Nayuk, baik Tok Menel, Tok Imeh Khotik Bila dan Soto dan orang kampung, pakat capur tangan dah, maka modal pun tak cukup lagi. Maka tak cukup lagi, dia jemput amba mari pada malam ni. Malam esoknya, dah, Baba Alidin. Untuk menyampaikan nasihat pada malam ni, saudara sama-sama ada kelima syahdah, pakat tolong kita bantulah khairat supaya nak sempurnakan tanah kubur. Bah kubur ni tak ada lah ibu bapa weh. Tesang hok mula-mula sekali untuk kita nak pergi ke syurga neraka. Ya kita kena beradu semua netesan. Tesan yatamu hujun selebih Adam. Tesan lama dua dalam rohin ibu kita. Alan arwah orang okay, panggil. Tesan lama dua. Tesan lama tiga yang kita duduk dalam dunia lah ni. Ni tesan lama tiga ni. Tesan ni menentu nasib baik dan tak nasib baik. Di tesai halama tiga dunia ni. Sabit tu kalau demo malah bekah, malah wa amma yang soleh, segar tak si bekah, maka orang ni rugi dah lah. Ni tempat menentu nasib baik di dunia ni lah. Sini dunia ni tempat amat ibadat. Ad-dunia darul akmal. Dunia ni tempat wa amma. Kalau dia kita lucu dengan amal di sini, masuk le kubur tu bukan tempat wa amma dah. Tempat balasai dah le kubur. Sambil kubur orang panggil amma apa nama ni al-qabru dah amma raudhatum marriyadil jannah. Kubur ni ada kalanya dah satu lubang dah satu kebun daripada kebun syurga dah. Tu tempat balasai dah, boleh terang boleh-boleh dah. Wa amma dah dan ada kala pula kubur ni pula orang panggil hufratum min hufarinat. Satu parit ni aku daripada beberapa parit ni aku. Tu duduk dalam kubur. Hak kita nak buat beli tanah tu. Tapi kaca gali tak ada betul mumpuk.
Tapi wajib kita berimeh sebab Nabi kata dah. Kubur satu kebun pada kebun syurga. Kubur ni pula satu parit daripada berapa parit neraka. Satu nak royak kubur. Dah, abak tu kita kaca ada tanah gali orang mati tak temung. Tak temung tanah tu tu kerana dia benda gaib. Sabit lah ni kita duk test selama tiga ni. Test selama tiga le dunia ni. Test yang kita wa'amah. Test yang kita bekah. Untuk kita nak makan lepas pada mati. Lepas bekah tu ada caranya semaya. Hak wajib dengan sunat. Lepas bekal itu pula ada puasa, sunat wajib. Bekal itu pula ada pula zakat, ada pula sedekah. Ha bekal itu pula ada haji, ada umrah. Lepas bekal itu pula ada baca Quran. Bekal itu pula selawat Nabi. Bekal itu pula ada berdoa. Bekal itu pula dah ada apa nama lagi? Ada zikir, istighfar. Ni masakah kita duduk lagi? Jangan duduk sikit-sikit, ia kena banyak. Penuntung pun super. Malang dapat peluang bagi kita. Di kapun acah kita tak ada nak makan nasi khabu. Tak ada nak makan ikan ayam. Cuma nak-nak. Wui sedara kita bila tengok laisuk apa-apa canam FC. Mintaklah khairat derma sekadar kita ada kemampuan. Buh dalam akabing. InsyaAllah lah. 100-200 tu. Atas kita sukalah. Kita nak bui. Tak ada nak jemput makan teh, makan nasi khabu dak dah. Nak minta duit betul-betul melalui dengan dah terasak haba-haba canam FC baru kita, patah baru kita ni. Lepas tu sekiranya kali kita tak ada duit pitih juga, minta lah kita tolong share-share gila. Dah, tolong share kepada saudara-saudara boleh tengok demo, hak dia ada duit, maka demo nak bantu khairat untuk we ada jariah dah tanah kubur di kampung Nacah kita ni untuk nak sepenuh we jadi dah we jadi molek. Karena dah beli tambah, duk tambung, nuak pagar, kurang cukup lagi duit pitih. Sebab itulah yang panggil Ambo pada Malening dan Baba Alidin untuk nak uwi kepada saudara-saudari yang duk di mana saja untuk masuk khairat lah. Maka pihak Tok Mene dan Tok Imeh Khotik Bila dan Soto kita dan Tok Nebel dan semua ahli kapung. Sekut samah yang ibu bapa yang khairat masuk dalam untuk nak sempenakan beli tanah atau wak pagar ala-ala lagi. Maka pihak kapun acah kita ni terima kasih kepada dah pendemo masing-masing lah. Semoga Allah Ta'ala lah bagi kepada mereka. Baik. Kama dia kita tahu dah. Kata di dunia ni tempat kita bekal. Ad-dunia darul a'ma. Ad-dunia mazratul akhirah. Tempat mana ni tempat cocok untuk kita nak makan di kubur. Untuk kita nak makan di padang masa. Maka di sini lah. Sama-sama kita sedar. Sama-sama kita imsah, sama-sama kita wakiro, sama-sama kita cek, sama-sama kita muhasabah. Setara mana amal lebaik dan setara mana kita duk kerja benda jahat. Taubat kau atau tidak istighfar. Ni kita kena cek masing-masing. Jangan kita duk cek darah tinggi. Duk cek pula dah kecil manis. Duk cek pula darah dalam lemak. Lemak dalam darah. Waktu kita cek, waktu pita tak siap dah bomoh. Janji 2 bulan, 3 bulan sekali. Tapi kita cek dok hari-hari amalan kebaikan banyak mana. Hari-hari amalan jahat tu banyak mana. Dia kena cek weh. Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'da mauti. Orang cerdik Nabi kata orang hina diri dia. Lepas tu dia buat bekalai amal untuk nak makan lepas pada mati. Ni orang cerdik. Penkun calat. Kun nilat. Dia cek diri dia. Dah. Cek diri dia. Amalan dia nak makan lepas pada mati. Persiapan orang panggil. Wa amila lima ba'da mauti. Buat persiapan nak makan lepas pada mati. Pak kita berjam mata. Pop. Dia masuk le kubur selalu dah. Mati pagi betul buh demo. Mati malam buh pagi. Tak taruh semalam ni. Bapak masuk kubur. Prop. Supaya Nabi kata saat ini lah. Al-Qabru. Amma raudhatum marriyadil jannah. Kubur itu ialah. Dan ada kalanya. Satu kebun daripada berapa kebun syurga. Dan kubur ni pula. Dan satu parit neraka. Daripada beberapa parit neraka.
Besar tesen yang ketip yang keempat ni besar. Dah, tesen yang kelima ni pada masa tesen yang kene neraka atau syurga. Bihlah cut awasan beribun. Tapi learning hak kita bosan ni ibu, hak nak masuk le kubur ni bekal le kita banyak mana. Hasil ni tempat kita bosan ni. Dunia ni tak apa dah, boleh tak makan dah. Nasi lagi, air lagi, wah dokong lagi, wah dia lagi, wah mata kucing, wah motel, wah lima. Boleh tak makan dah. Bosan nak makan le kubur lah ni. Sambil penonton yang duk tengok, ah marang kerok dah, madulu kerok dah, tak selalu bila lah. Sebab kita duk kerok banyak mana pun tak ada boleh ke orang lain dah. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa-apa barang yang mu jadi kebajikan, hamu nafkah, hamu duk belanja bila harta mu jadi kebajikan, fali anfusikum, maka untuk dirimu. Kalau untuk menewak, untuk menek kerok, boleh ke untuk menek? Kalau ambo kerok, boleh ke ambo? Kalau soto kerok, boleh ke soto? Untuk kotik kerok, boleh ke untuk kotik? Tak ada boleh ke siapa dia. Sebab tu kita jangan jemu. Kita jangan duk mengepek. Sebab khairat ni masuk dalam boleh kita sendiri. Itu nak raya. Nah. Tambah hal lagi ni. Orang yang khairat, orang yang sedekah ni. Dia boleh puluh kara semua. Dalam puluh kara ni. Lima kara dalam dunia. Dan lima kara akhirat. Mana? Lima kara dalam dunia ni gapa nama weh? Iaitu orang yang sedekah, dan orang keluar zakat, harta dia cuci. Kalau kedekut siapa tak keluar zakat, kupit saja duk berdekah, harta banyak mana pun tak cuci. Hatu nak oyak yatamu. Yang keduanya, kelebihan kita sedekah ni pula, penutung, ialah ia cuci diri kita. Orang kupi, orang kedekut, tak keluar zakat, tak sedekah, tak jariah. Diri dia tak cuci, tak bersih sisi Allah Ta'ala. Dua. Yang ketiganya pula, hak pedah dunia belakang ni. Yang ketiganya pula, pedah sedekah, hak bahasa dunia ni gapa weh. Lama tiganya menolak bala. Bala nak balik mutu. Bala nak rebah. Bala nak hilang duit. Nah, bala nak jadi sakit. Dengan kita sedekah. Jadi dengan sedekah ni pertahan ni. Tak berlaku tu yang jago. As-sadaqah tu taradul balak. Bermula sedekah ni orang panggil boleh menolakkan bala. Lagi pula. Waktu tawak. Waktu apa nama ni. Waktu tawak. Ilal apa nak umaroh. Jadi orang sedekah ni pula memanjat akan umur. Ni Nabi raya. Menolakkan bala dan memanjat ke umur. Pak umur kita saat ni kita tak usah mati lagi. Padahal sebab sedekah ni Nabi janji umur panjang. Ni sedekah ni jadi Tuhannya tolak bala. Rumah kita nak bakar kan sebab kita sedekah pop bala. Jaga sedekah kita duk jaga. Duit kita nak jatuh esok. Tapi dengan kita sedekah malam ni jadi katuk tak jadi sedekah. Nak balik mutu. Malam ni kita ada sedekah penutung. Maka tu yang jagakan bala tak ada tak kita. Ni nak royak kata menolakkan bala. Lagi pula memanjai ke umum. Tu pedoh orang panggil. Lagi pula. Dengan sedekah ni pula hilang nyakit. Hilang nyakit. Dah. Siapa dia raja sedekah banyak. Dah. Maka nyakit dia akan hilang. Sebab Nabi kata. Dawu mardakum. Dah, bisadaqati. Perubatlah nyakit kamu tu dengan sedekah. Habis tu kalau kita darah tinggi, kecing manis, nyakit tai, dah, lemak dalam darah, awilin 5,000 kuk. Tak siapa hingga. Kalau nyakit 5 kara, awil 40 kuk, ay, payah. Nyakit 7, lelah lagi, sakit lutut lagi. Nyakit kau lagi. Kecing manis lagi. Nyakit apa nama lagi, tai lagi. Lemuk lah darah lagi. Pahwi 40. Ayah hingga. Cuba tel 5,000 nak tahu. Tokah berjaya mata molek pun utung. Aku ni banyak sangat penyakit ni. Ni akwi baik. 5,000 ning. Aku nak masuk jariah. Untuk sepenuhkan tanah kubur di Kapur Nacah.
komen panarik cawak tani kita malam ni. Dekat tu 5,000. Kalau tak kedai tu hai tak wi. Hilia juga. Lewi 5,000 mung tu tu hai gati. Gati. Tak sadar besar lah. Habis kau jalan tu harada tu hai gati. Gati lebih lagi nak ada. Pak kalau tu hai wi hilia menyakit. Allah. Tuhan Nabi royak sendiri. Perbaklah penyakit kamu tu dengan sedekah. Adau perbaklah kamu mardakun akan nyakit kamu tu bisadaqati dengan sedekah. Tu pendah bahasa dunia. Pas sedekah ni ya besar Nabi kata lagu mana? As-sadaqatu dah bermula sedekah ni syai'un azin. Suatu yang paling besar. Bukan haluh benda ni. Kita awak tak karik. Puasa saya, kemarin pergi makan singkat budak situ. Kemarin pergi makan pulut sejik situ dah. 2-3 hari kemarin budak kerak. Pemalai ni tanah kubur pula dah. Oh, tak cakap weh lagu ni. Muda ngepek pia. Muka kita ni, kita tak ada karah buk makcik. Tak ada karah buk. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Barang yang ada di kita ni mari pada Tuhan belaka. Kita tak ada sekarang habuk. Pak dia suruh buat kebajikan. Pak kita duduk mengepek. Kita rasa tak puas hati. Tak ada apa. Benda tu kita buat boleh kita. Pak benda tu bukan hak kita. Hak tu hak. Pak kita pak sedekah. Dia boleh tupai kita lah kubur. Dia boleh tupai di pandai masa. Pak kita duduk buat saya betul mana lagi. Okay. Kalau kita tak ada duit, doa pula, ya Allah. Minta lah wis penuh tu imej kotik bila. Nah, sotorio dan lagi nayuk untuk wis penuh ke tanah kubur. Duk beli, berapa lama mari nak wis jadi sepenuh. Minta lah, kok jalan mana. Insya Allah tu akan tolong. Padahal kapur pomen kita ni, kapur nacah kita ni pun utung. Kalau mari kosi molek, boleh bayar berbanyak tu. Tapi bapa dia minta kepada ibu-ibu dia apa-apa. Ini tak lain tak bukan, ni ada saham. Nui ada kosi. Kata ni tapun apa nacah kita ni. Buat beli tanah kubur. Duit ku ada 200 tu. Kalau kita nak mari kerok, kita tak mari. Dah kita duduk bakok. Kita duduk di cerong. Kita duduk di naro. Duduk jual ikan. Ukmah tu. Tak mari. Dah mah. Oh sini. Tempat dia mau ikan. Kau terlubah ni. Tapi dia mau tak mari kerok. Dah. Habis malam ni bos lalu lah. Tokai ikan. Mah. Oh. Tu. Hak naro. Dia beli ikan terlubah tu. Pakai tanya mah mari. Nama mak eh. Tak suruh perabih ke. Dah, tokai-tokai tu jinang. Oh, tokai-tokai belakang. Dia dengar malik, insyaAllah dia akan bubuh lah. Dah, sebab apa? Pedoh dunia tu rakyat dah. Hilir menyakit. Dan lagi pulaknya, pedoh bahasa dunia ni pulak. Dengan amalan kita sedekah ni, gapa weh. Iyalah, jadi keberkatan harta kita. Harta kita jadi berkat. Gapa berkat? Ziyadatul khair. Ilahi. Mana menambah orang panggil. Jadi kau bertambah. Kita berasa kata habis. Tak jadi kau bertambah. Ibarat sepuluh putung. Jadi beranok. Jadi perudu. Hati menambah lagu tu. Sabit tu yang kata. Wa ma tumfiku min khairin. Fahwa yuklipu. Siapa-siapa dia yang belanja. Harta dia. Dah. Wa ma anfaqtum min khairin. Siapa-siapa dia belanja dan harta dia menjadi kebaikan, hari itu dia kata bahawa yuklipu. Aku nak ganti semula. Aku nak ganti. Sambil Nabi dia nak haid pada Isra Mikraj, dia tengok orang dia ngetes padi. Ngetes setakah. Tubik 700. Ngetes setakah pula tubik 700. Kalau kita lah 500 pahau, sudah 700 pahau. Tanya dia sebutir, ya buah sepahung. Mek sutir, tubik 700 utir. Tak ada tanya banyak ni. Tak ada sepahung ya. Ambil sebutir, 700 tubik mari. Ambil sebutir, tubik 700 mari. Ada apa-apa. Bila pelik lagu Nabi tanya, man haza siapa Jibril? Ni salah pada umat tu yang duduk dalam dunia. Dia dekoh. Dah, duit pitih ya kut spi sabilillah. Untuk wak masjid. Untuk wak tarikah. Untuk wak beli tanah kubur. Untuk wak tafik. Wak timur ponok. Sepenuhnya ponok. Ujung ngaji ugamu. Ni orang panggil. Sedekah kuk jalan pisabilillah. Sekuk dia gana 700.
Ini hak Tuhan royak sendiri. Kita tak kena wahweh dah. Dah, tak ada kena wahweh dah. Hati nak royak kata, hak kita saya terhabuwe wasa dia tabiat manusia. Manusia kita cuba kita tengok. Dia beranak mari tubik pada punggung ibu dia, tak ada budak tak ada kepah. Kepah belakang. Ni menanda katanya, mula-mula tubik kita tu tabiat mari kedekut mari kupik. Tak ada duk buka tangan lagu tu. Sampai Raja Zulkarnain, orang terkenal, orang kaya. Jadi raja lagi. Dah. Dia pesan kepada waris-waris dia dan juga kain sobat dia. Dia kata kalau bila dia mati, dah, bila dia mati, mintaklah jangan duk gaduh gitane lagi. Kena keliling istana dia dulu. Pemasa kau keliling sana tu, mintaklah buka tangi, tak usah kapel lah. Tak usah kapel lah buka tangi. Nak royak kaya setara dia. Dah, mana ada piti setara dia. Ada harta setara dia. Bila pejam mata, pergi jari 10 juga. Nak wui kepada manusia tengok. Raja lagi kaya dia. Tapi bila pejam mata mati ke rahmat, mati. Kembali ke rahmatillah. Tak ada karah. Buk, buka tangi gini. Tiba-tiba dia mati sungguh ibu. Bapak dia mati sungguh bapak dia. Pakcik motif dia. Jadi, hak kena pesan ni saat ni. Sama taruh dia nak pergi hantar kepada kubur. Lalu itulah. Dia sudah kapal siap. Dia tak tahu ngusung tangan duduk jolong itu. Kepah, 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 kepah. Keliling istana dia. Nak wui rakyat je rata tengok kata ni. Taruh raja, taruh kaya dia ni. Tak ada gapa lah wui. Jari 10 ni ya ginya. Ha ni. Nak rata tak ada gegar dah akhirat. Tak boleh tolong gapa dah. Sabit Nabi kata, ittabi'u mayyita salasah. Turuk mayat di kubur ni tiga perkara. Bila mati sore. Dah. Tiga perkara ni mana weh? Yatamonyo wa maluhu harta dia. Lama duanya wa amaluhu amale. Lama tiganya wa ahluhu warih-waroh. Pak mati pak anak gi harta kubur. Pak darah mati anak darah gi. Bini mati, tuk laki gi. Lepas tu harta dia ke apa? Kata muak mayat atas kubur. Lepas ke apa? Amalai yang bersama dengan dia. Di kubur tiga kara tu. Dalam tiga kara tu, farji isnani. Klik mari dua kara. Mana yang klik dua kara weh? Wa amaluhu, apa nama? Wa amaluhu harta klik. Tak ada orang tanda dengan kata. Dek, harta kata dia wa klik. Lagi wa aluhu, warih pun klik. Waya beka wahidah. Hak duduk sekali dengan mayat, ialah so saja. Gapo so tu? Wa amaluhu amalenyo. So tu. Hak bersama dengan mayat. Walaupun bumi harta pun tak ada. Tiga kara tu. Klik dua, bersama dengan mayat dua. Lepas tu, hak bersama dengan mayat. Amale, pecah tubik dua pula. Wa amaluhu khairun amalnya hak baik. Wa amaluhu syarrun dan amalnya hak jahat. Amalnya hak baik, hari-hari boleh tengok syurga. Allah. Bahau syurga hari-hari, hari-hari. Ni orang hak baik amalnya. Dan lagi pulaknya, kubur sepik jadi luah. Madda basirohu. Sumataman maya kubur. Tanis pek yo. Kau dah kunjung. Alik lebar tiga setor. Tapi suk mata mana kena amalai yang banyak. Dan lagi lama tiga ada cahaya oleh kubur yang berkilak-kilak. Tak ada gelap pun ni dah. Dan bumi mari hepek cahaya kasih saya. Supaya kasih saya ibu terhadap anak. Maka bumi kasih saya orang ada amalai aku tu. Sebab kita asal jadi pada tanah. Tu benda oleh baik mocik kawin dia. Kamari amalnya jahat pula. Gapa namo? Ya mula-mula sekali. Bomin hepek hangga selisih tulai usuk. Bomin main toplak. Tak terima. Sebab kita asal jadi pada tanah. Kita klik tanah. Tanah tak terima sebab kita deraka dengan Allah. Bomin hepek hangga selisih tulai usuk.
Dan le kubur tu gelak super malam. Lebih pada malam lagi. Ni royak hak malam tak ada. Lama tiganya pula. Tuhan jadikan hula yang nama Suja'ul Akrab. Sekali ketik. 70 ribu tahun. Habis bisa yang ketik pula. Mata dia api. Taring dia ambil hidung sapan dagu. Hula saat ni. Besar batinnya. Panjang sini bakok. Si pas mulai perjalanan ni. Ni nak royak tak orang tak ada amal ni. Pasal lagi gapo we? Selaginya tak lepas soal wang muka nakih. Mata dia apa kilat, suara apa guruh, tua hitam warna biru. Taring yang boleh belah daripada bumi. Lebih pada meko lagi. Dah, kuku dia daripada besi harsani, besi stanley. Kuku dia ni jalan sehari semalam. Ambil tanin sapan naro. Sambil tu kalau kali katak dengan tukak dia turun 70 stok, dia cokeh dengan kuku dia naik. Tanya pula marah buka, katak lah dah. Duk lagu tu. Ni nak kecek seri orang tak ada amal ni. Sambil malam ni pun utuh duk tengok semua ni. Siapa masa dah? Yang kita nak utuh, we jadi bekal kita oleh kubur. Lepas daripada mati. Mana? Kanaknya di kapung nacah kita pada malam ni pun utung. Ingin nak sempurnakan. Dah, tanah kubur dia belum siap lagi. Maka dengan itulah dia pun jemput ambo tolong sampaikan nasihat kepada ibu dan bapa, motif-motif dia. Dan juga saudara-saudari yang ambil bahagia tengok pada malam ni. Kita tak sama mikir banyaklah. Hak kita ada buih tu kita lupa-lupa. Dah, sambil kita ingat empat karo, ingat molek hak ni. Lupa dua kali, ingat dua kali. Malam ini boleh hodin apa dah? Orang ini jaya dunia dan akhirat. Dengan molek. Lupa dua kali, ingat dua kali. Mana lupa dua kali? Ya tamu lupa kita buat baik. Tak usah ingatlah. Buat baik korang, tolong kian nikah korang, wibutai duit korang, tolong tempat keramaya. Dekat sijo kita sedekah kita semaya semua tiap buat benda baik kita buat lupa kau sono kacang bakit lah. Ingat so lama dua alik kita lupa gapo we lupanyo ada mau buat salah dengan kita tosoh ingat nak balas lah. Kalau kita tak reda kita tak suka Tuhan balas akhirat esok. Kalau kita ada kacang dendam nak balas ya tak cuk semua. Sambil tu dia mau buat kita. Dia mau buat nyanyi kita. Dia mau zolin. Kita buat lupa lah. Kalau kita tak say maaf, Allah Ta'ala ada denda di akhirat esok. Kalau kita maaf, kita tu pahala banyak. Ingatlah tu. Kau lupa dua kali. Dan kita kena ingat pula dua kali. Mana kata kita ingat dua kali? Ingat kita nak balas budi. Hak orang buat baik dengan kita. Ingatlah. Dia mau kira nikah kita. Dah, demo ibu tak duit kita, demo tolong buat rumah kita, demo tolong buat bab cacung kita. Tidak kita tak ada dah bab cacung. Kama dia demo tolong buat dem. Dah, ada demo tolong kira kerja kita, demo wi masuk wi nasi kita, wi beras kita, wi tempat duduk, wi sewa. Semua tiap demo buat benda baik kita, kita kena ingat. Lebih lagi Allah Taala dan Nabi Muhammad. Ni belah lagi kita kena ingat. Dah, dan selagi belah kita ingat gapo we, ingat hak kita buat salah demo. Walau sikit pun kita ingat nak gi minta maaf. Ingat molek, apa tah lagi banyak. Kita gi getuh pucuk lada demo ya. Ingat dah kita gi minta maaf demo. Jangan dilepas lagu tu, moga bagi demo. Perro kambing gi makan anak getah demo, ingat dah kita gi minta maaf. Jangan dilepas lagu tu. Jangan dilepas. Kami tak boleh main kau tu yang makan belakang. Makan belakang dia tak tambah. Anak dia demo, anak getah, anak kelapa. Barai demo tu kecinta mozek demo masuk dapur. Weh puyuk ada kami. Ha, makan anak barai demo, nadar demo, kakung demo, terung demo, getah demo. Kita buat tak karik. Tak boleh berosok besar tu. Menyakiti saudara tu. Papak bila kami makan anak lada demo, kita carilah jalan nak gimaah dia. Bila kita ada salah demo. Ingat molek pak karo ni. Dua alik ingat. Dua alik lupa. Lupa buat baik.
lupa pula dah apa nama ni hak dia membuat salah dengan kita. Ingat dua perkara, ingat kita nak balas budi hak dia membuat baik kita. Dah ingat pula nombor dua, ingat kita nak pergi minta maaf bila kita ada salah dengan dia. Ha tu ingat ah. InsyaAllah kalau kita boleh amal lupa dua perkara, ingat dua perkara, kita akan selamat dunia dan akhirat. Ha tu. Sambil penutup pada malam ni, hak kita ada sedekah dah, dan hak kita ada bantu dah jariah tu jariah ni, insyaAllah lah kita buat lupa lah. Dah, sebab malaikat sudah tanda berlaku siap dah. Dah, itu baik di antaranya. Sebab itulah, dah, penutup yang ambil bagi sama, duk tengok lah esok pada malam ni, minta lah khairat sama-sama kita nak bantu, nak belikan apa, beli dah sebidang tanah, buat tamu dah, nak pagar. Karena lah ni, belanja yang belum cukup. Maka malam ni, amal mai kecek bak ni, supaya, saudara kita duduk di mana saja, untuk nak masuk khairat, kosi we ada take duit piti kita, hok nak makan lepas pada mati. Dah, itu ayat di antara. Cepat kita berjaya mata ni kak, hok kita duduk kerja sama kini tu kan, panggil tak ada lah. Izama tamnu adama in kota amaluhu. Apabila mati seorang anak ada, terputuhlah amalnya. Hok duduk rajin, duduk gapa, tak ada dah lah. Tak ada dah. Rok tak rok, kak modal hok kita, dah, gapa nama? Sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Pemalian ni yolah ni. Nah, atur yang bersedekah ni kita mati dah siapa lagi. Wa ilmin yuntafawi, wa ilmin yuntafaubihi. Mana ilmu yang anak orang ambil nafak dengan dia. Tu yang mati dah. Tapi ilmu orang duk ajar. Ilmu orang duk bawa, dah siapa kepada kita. Lagi soal lagi, wa walidin yadalahu. Anak soleh duk berdoa. Maksud anak yang soleh, anak orang yang mukmin. Nah, duk berdoa dah. Itu siapa kepada ibu dan bapa dia, walau dia mati dah. Sambil tiga ni kita usahalah. Usahalah wis boleh-boleh. Dah, tambah-tambah hal lagi. Nabi pun ada kata, orang yang duduk dalam kubur ni, support orang lemah air dah. Support orang lemah air. Al-mayyitu fil qabri kalorikin. Dah, bermula mayat yang duduk dalam kubur ni, support orang lemah air. Peher dia sebut kata lemah air makcik kawai dia. Tergelar timbul, tergelar timbul. Tolong! Tolong! Pakai air lagi masuk ke hidung lagi, masuk ke telinga lagi. Ni kita bimbel orang yang mati dah takut kena lagu ni. Mek kita, ayah kita. Dan bukan kita si takut kita mati, takut kena lagu ni. Puan Nabi wa banding. Al-murawwasi yantaziru da'watan. Duk nati-nati doa kita orang hidup. Nah, tu nak rakyat makcik. Duk nanti doa kita orang hidup tu lah hantar ke dia. Dia tak ada nak apa dah, duit pitih ke apa, tak ada nak dah. Nak doa anak dah. Dia duk nak. Dah, kamar dia saat ni tu, dah, orang yang nak hantar doa dia, dia kata lagu mana? Dah, mananya, apa nama ni, termasuklah, selara dia akhihi, au sadiqillahu. Wadik-wadik dia atau sahih dia. Hatta kepada mayat yang ada kubur Nabi mana kata orang lemah air. Faizah lahikathu kalau kita pergi hubung. Kita orang hidup, kita baca hatta pahala lagi. Kita orang hidup, kita sedekah 200 kuk. Niat pahala siapa kepada biniku. Niat pahala siapa pada tok laki ku mati. Kalau kiranya ada hubung lagu tu. Lagu mana Nabi kata? Khairum minad dunia wa ma fiha. Lebih mahal pada dunia dan barang dalam dunia. Ning, kita orang hidup ada hubung dengan orang dengan orang mati dalam kubur. Dengan doa kau. Dah, dengan selawat kau, dengan qira'ah kau kita hantar hadiah. Lebih mahal daripada dunia daripada dalam dunia. Habis ni kita kena buat kira. Orang mati dalam kubur ni nampak dia mati pada badan. Hakikat roh dia tak anti. Sambil kita pergi kubur baca doa apa sen? Sen, tak sen ada. Baca apa makcik? Pergi kubur doa. Baca apa? Kau makan? Nak buat tanah kubur sangat. Agak mana makcik sen? Hei, kita pergi kubur pak masuk pintu dah. Belum nak masuk gitu kita baca dah. Tak nanti kata kita nak masuk kubur, lalu ke kubur. Kita baca ayat ni. Boleh 3 juta, cik weh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyu la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Boleh 3 juta. Tapi 3 juta tak ada pihak keliru lah ni. Samlan. 3 juta, sejuta, pahala. Sejuta, apa dosa? Sejuta, akad darjak. Darjak ni mana tamneng. Daripada ceroboh jadi pucuai. Pucuai jadi tok nebe. Tok nebe pen kamnan. Kamnan pen nayuk soto. Tu naik darjak tu. Tapi darjak semacam ni pakat keliru laku-laku. Nak jeput ada setahun lagi duk kecek dah lah ni. Hak tu nak turun, hak tu nak turun. Hak tu nak cedega tu, cedega ni. Hak tu duk baik lah ni kadang-kadang kecil gigi semua. Tak asal dah kini. Kalau gigi pelong jatuh. Nak turun tu. Darjak pakat nak berlaku. Tapi darjak semasa lagu, macam lagu ni, kena kita tak sedih. Baca sekali je makcik dia. Lalu kau kubur, tak ada kira-kira nak jatuh. Hati nak ayak weh. Baca apa pasal ni? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyu la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kali tu lalu ke kubur. 3 juta boleh. Allah. Habis akhirat ya wi wi sungguh wi. Wi sungguh. Lepas tu hak ni juga jadi pelari Kedah. Tu pun nak jual mo tu. Baca boleh sekali kerana sunnah Nabi. Nabi baca ni pergi Kedah ni. Pak kita orang tua buka, orang apa nama ni? Orang yang buka Kedah si, baca. Pelarih pun nak jual murah dia lah. Ni pelarih jual mahal baik. Ayah laku kau. Pak kalau masa kita pergi Kedah, kita pergi baca ni. Sunnah Nabi. La ilaha illallah wa dahu la syarikalah. Lahul mulku wa lalhamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyu la yamutu bi yadihil khair. Sunnah Nabi tu. Panak tanya ramai-ramai masuk ke dapur orang baca. Ndak dah ingat. Kalau ingat pun tak tak karik. Pasal lagi hok ni juga. Belum kita nak pergi semaya raya haji baik. Belum kita nak pergi semaya raya baik. Raya puasa baik. Kita baca 300 kali. Pak kita hadiah kepada orang mati lah kubur. Menjadi nur cahaya oleh kubur. Lagi pula lepas pada kita mati, cahaya tu mari cari tuai dia pula. Tu baca sana ni. Getia ni boleh tiga kali semua. Pasal boleh ingat dah tu. Tu nak royak. Dah. Gi jalan ni ke kubur. Lepas tu kalau kita lalu kubur pula, nak pergi masuk kubur. Jangan tinggal cara adat, jangan tinggal salih. Salih ni banyak baik. Salih ni banyak kalau Nabi royak. Tapi kita ambil apa anak orang mudah. Lagu mana? Assalamualaikum ya darakal mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahikuna panas'allahu lana walakumul afiyata. Nih, cara dia. Sunnah Nabi, sunnah Nabi. Ini tak ada baca apa nasi bismillah, bodok. Berkenyi alhamdulillah, bodok. Nak tidur bismillah, bodok. Allah dok belakang sungguh. Di kubur pun tak ada baca apa. Wisalai lah. Kalau kena hari Jumaat apa hari ni mo, wisalai apa malam ni mo, orang di kubur ya ada lagi. Sampai cara kita sunat nak ziarah kubur, mila, hak waktu sangat sangat muakkad, lepas waktu asar. Malam ni kita kena kecek banyak ke kubur sikit lah pasal nak beli tanah kubur. Pasal kita nak sepenuh oleh kubur, buat pagar lagi, nak bayar kau tanah, nambung lagi. Penutung sampai kita kecek banyak ni ke kubur. Tu, kena ajar awak ingat belakang salih. Cara adab masuk kubur. Tambah lagi petai komis lepas asar. Siapa pagi esok belum naik matahari. Jadi roh duduk di kubur belakang-belakang. Ya kelik hari Jemaah. Ya di itah tu imi ku mari kedok ni. Ya di itah tu menai ku mari kedok ni ayah ya. Ya di itah tu kotik ayah tu imi kata tu kotik ku mari kedok ni. Duk itah di kubur. Pakamah dia kalau mari pop. Jawi salat. Assalamualaikum ya darakal mu'minin. Wa inna insya'allahu bikum. Lahikuna. Panasallahu lana. Walakumul afiyata. Falakubu menyeruh. Waalaikumussalam. Pakat jawab salat kita orang hidup sana. Sabit kita orang hidup dengan orang mati. Walaupun dia raih. Pada pandangan mata. Tapi pada hakikatnya. Dia tak raih.
sahabat Nabi royak, dia jawab salih. Jawab salih. Habis tu nampak dia mau mati dah, kita hidup tapi hubungi ada tu. Ha tu dia panggil dah, hubungi ada di antara wa inna insyaallah bikum dah. Amannya lahikuna. Sesungguhnya aku ni insyaallah jika kehendak Allah Taala, aku denganmu ada hubungi. Ha tu. Pak kalau kita nya ingat lagi, kita masuk Pak Wisale, pas kita jakoh masuk le kubur, sementara kita nak duduk nak baca apa-apa. Kita baca ke apa? Ni satu doa pula. Allahumma rabb hazihil ajsadi albaliyati wal izamin nakhirati allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minatun alqin 'alayha ruha minka wa salaman minni. Bahamu tahu kita nak duduk wacik awal dia. Orang tino boleh ziarah kubur. Ada apalah. Cuma jangan hidup jangok sangat lagi tu. Molek-molek kita pergi waktu orang tak ada. Kita orang tak ada, kita pergi duduk kubur. Tu rumah asal dah. Rumah asal kita nak klik situ tu. Walau 4 juta, 8 juta pun kita tak kekal. Kekal di tanah ni. Neke? Ha, tu orang panggil sebab kena pergi ziarah terbekal rumah kita. Ni pun untung. Wede. Jadi kapun apa nama ni nacak kita nak beli bekas rumah. Bekas rumah asal. Ha, dia beli dah tapi duit tak bayar habis lagi. Hak menambung, hak gapo tu deh. Sebab ni buat kerak ni. Habis amon nak royak cara-cara banyak kubur sikit. Tu adat dia deh. Ingat tak tu? Allahumma rabb hazihil ajsadi wal apa nama al baliyati wal izamin nakhirati allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minatun alqina 'alayha ruha minka wa salaman minni. Jok Nabi Adam mati. Deh, jok Nabi Adam mati. Siapa orang mati lah ni? Berapa orang mocik boleh pilih tak? Tak boleh nak pilih. Kubur nacah kita ada banyak mana kita pilih tak tubik dah. Kubur narik, kubur tu, kubur ni. Ni jok Nabi Adam mati. Siapa orang mati lah ni? Banyak tu lah minta ampun dosa kepada orang baca sana. Baca doa tu sana. Ha tu nak royak wih kelebihan dia. Belah-belah kita jalan sama tahu kita nak cetak. Jok Nabi Adam mati, Hawa, Khobe, Habe, hak berimeng dengan Tuhan tu lah deh. Siapa kelani orang mati banyak mana? Sebanyak tu lah minta ampun dosa kita. Sebab kita baca doa panak ya sana. Hak salah suku. Belah-belah kita jalan, kita dupak, kita baca pula. Dah, Allahumma ja'al. Nah. Dah. Qabrona. Wa qabrohum raudatan marriyadil jannah. Hei tu hei. Menjadilah kubur aku dan kubur saudara ku yang mati ni. Menjadikan kebun serga daripada bapa kebun serga. Hak ni jangan tinggal ke doa ni. Walataja'al. Dan jangan jadilah kubur aku ni. Qabrona wa qabrohum hufratum min hufratin nar. Hafarin nar. Dan minta jangan jadilah kubur aku dan kubur saudara aku ni satu parit daripada parit neraka. Dah, kena baca doa, kena baca, kena baca. Tak ada dah. Sabit tu Nabi kata, orang kita bila mati masuk dalam kubur. Dah, penutup. Nabi kata lagu mana? Nabi katanya, ummati ummatun marhumatun. Umatku, umat disayangi. Umatku, umat yang dikasihi. Umatku, umat dirahmati. Tengok Nabi kecek tak kita. Tiga ni padai dah. Tak ada gegar dah. Ummati, ummatun marhumatun. Umatku, umat dikasihi. Umatku, umat disayangi. Umatku, umat dirahmati oleh Allah. Allah. Nak royak kata Nabi tu, tubik lagu tu. Tak ada dah. Habis kita nikmat lepas pada nikmat iman Islam, nikmat gapo lebih besar lagi. Kita Allah Ta'ala jepuk jadi umat Nabi Muhammad. Kita berasa tak tu? Lepas pada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang Tuhan pilih jepuk kita jadi umat Nabi Muhammad. Hatta Nabi Adam minta penuh nak jadi umat Nabi Muhammad.
Tapi tu habit banci dah, tak ada dah. Akhir sekali Nabi Musa tu, Nabi Isa turun, bunuh Dajjal. Bila Nabi Isa bunuh Dajjal, Dajjal sudah mati sama tara nak kiamat, Nabi Isa lah bawakan undai-undai, hak Nabi Muhammad duk bawa lah ni. Sabit kata Nabi Isa pun jadi umat Nabi Muhammad juga. Kita nasib baik jadi umat Nabi Muhammad, dua orang Nabi. Nabi Muhammad dan Nabi Isa yang akan turun, yang bunuh Dajjal, pas dia selalu bawa syariat Nabi Muhammad. Dia bini. Bini boleh anak gapo siap mati Nabi Isa, tanya di Madinatul Munawwarah. Di kubur Nabi juga. Terus tengok hadis sebut. Jadi di Madinah kubur tu bukan tiga lah tu. Jadi pak dengan Nabi Isa. Dah, Nabi Muhammad kita, Abu Bakar, dah, Sayyidina Umar, so lagi dikatakan Nabi Isa. Ada tempat luar duk cedek dia siap-siap. Kita jadi umat Nabi, Nabi Isa pun jadi umat Nabi Muhammad dah. Lagu anu agak-agak. Biasa duk baca dah. Terima kasih kau Tuhan. Kau kum percaya Allah tila pen pacaca tasasada Nabi Muhammad. Esa aja dak esai. Eno, esa aja dak. Gapo nama hanggu-hanggu baca apa? Wallahu ke. Mocik, bacalah sekali lagi mocik. Bacalah potih mocik dia. Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tu nak ayat. Bacalah. Aku puji kamu Tuhan yang kamu pilih aku jadi umat Nabi Muhammad. Tak ada dah paling besar sekali. Mintaklah baca sekali mocik kawan dia. Mintaklah potih dia. Mintaklah abang dia bacalah. Benda bukan wajib tapi termasuklah golongan orang yang pandai kita nak balas budi yang Tuhan pilih kita jadi umat Nabi Muhammad. Kalau jadi umat Nabi lu apa nak kata? Telah di bawah milamu. Kalau jadi umat Nabi Nuh tadi aibah. Kalau jadi umat Nabi Saleh, kau lu kau kau kau, kau Samud dan kau Ad, hujan batu hujan api turun. Nabi Daud dan dikira kunu kira datan khosiin. Tapi umat Nabi Muhammad ikut wak dosa gapo tu tak balas tah dunia. Wak amal sikit tapi gano banyak. Tengok, man solla alayya wahidah. Siapa dia selawat di atas aku sekali. Sekali ya kita selawat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi asyara. Tuhan selawat 10. Tengok umat Nabi Muhammad. Man solla alayya asyara wahidah. Siapa dia amarah? Siapa dia selawat di atasku 10 kali? Sallallahu alaihi mi'ata marrah. Tuhan selawat 100 kali. Tengok tu. Umat Nabi Muhammad. Umat lain waksa boleh so, wak dua boleh dua. Man solla alaya mi'ata marrah. Siapa dia selawat di atasku 100 kali. Dah. Sallallahu alaihi alpal marrah. Tuhan selawat 1000. Tengok, 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 tengok. Man solla alaya alpal marrah. Siapa dia selawat di atasku 1000 kali. Lantar masahun nar. Tak tepuh nak api neraka. Ni, seperti itu. Gano tak gano. Habis itulah kita kena banyak selawat Nabi. Tengok. Bapak cukup 1000. Lantar masahun nar. Nasyaya tak tepuh nak api neraka. Tu nak royak. Dah, sebab itulah kita kena banyak selawat. Kalau biasa duk tengok. Hamba duk laisuk. Tengok hamba duk ceramah. Hamba duk beri selawat patah. Selawat patah kita baca sekali. Ya. Matilah ini jauh pada neraka. Nak tanya ramai-ramai, ada kau ingat? Kau tak ingat boleh siapa masa dah, kita kena ingat lah. Kita buat amal lah. Selawat ni Allah Ta'ala sendiri selawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat selawat kata Nabi Muhammad. Ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Oleh demikian, hei orang yang beriman dengan Allah. Muslawatlah ke Nabi dan ucap salam kepada Nabi. Sabit tu kalau kita malah lagi, tak selawat lagi. Malu kau Tuhan, malu kau malaikat. Tuhan selawat Nabi Muhammad. Pak kita manusia biasa ya. Tapi malah lagi, sabit selawatlah. Cukup 1000 kali, lantar masahun nar. Tak tepuh nak api neraka. Dah, lagu mana selawat patah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa
wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi alazim. Dengar tak weh jua dapur bunyi suara sedak alat tu. Kai kelubung Mekah haja napa tu? Apa lah kai kelubung Mekah tengok tu. Lapelah tu. Suara bunyi ngesik alat tu. Ha, biar dah jak cereng-cereng-cereng. Baru boleh main. Dengar tak riak Sarawak apa ni? Dan sekali orang hidup Sarawak ni, mu mati lah imej jauh pada dengan kau. Kau tak keliru lagi ke Allah. Doa ngatu hai ya Allah, buka mata hatiku ya Allah, win apo akhirat ya Allah, win apo gego akhirat ya Allah, kuni tengok ya Allah, goyak gapo tak kliyo belako ya Allah, jemaah 27 semai sore sore tetes sore situ ya Allah, doa tak baca ya Allah, selawat nabi tak baca reno ku tengok ya Allah, membukalah ya Allah, aku kliyo ngak akhirat ya Allah, tepat do ceramah ku kecek lagi ya Allah. Teruklah ya Allah. Tak ada perang majlis ilmu ya Allah. Teruknya aku ni ya Allah. Malam-malam cuba bila kata. Penuh malaikat ni kalau boleh tengok. Malaikat majlis ilmu ni. Ya duduk newa. Ya tadi ni. Duduk newa pak mula pak. Pukul suruh selalu dah. Karena merai melihat dengan majlis ilmu. Ah, kita kau tukung kau ramah. Kau kecek kau naik. Dekat malaikat mari duk doa tiga perkara, minta we jadi ahli syurga, minta we ampun dosa, minta jafar dan neraka. Pak kita sama naik. Ha ha deh, ngak orang ceramah. Ha tu nak ayat katanya kena meroi dalam majlis ilmu dan kena majlis yang hebat sangat. Deh, ha baik di antara. Tapi bukan demo sini lah, ada ayat demo lain. Oh sini tak apa dah tu. Ha deh tu nak ayat katanya. Hakam dia we kita kata tu orang panggil selawat patah orang panggil deh. Itu di antara kan kita kena ingat kita turut dah sebab pada baba-baba tu duduk royak deh. Padahal selawat tu balik belaka tapi setengah daripada ni. Baik. Dalam keadaan tu penonton yang ambil bahagian sama pada malam ni ambo pun nak beradu nak kecek habar anak nabi sikit lagi. Maka mintaklah tu tolong share dan juga deh tolong-tolong kita khairat bantulah kepada kapun acah komen kita malam ni narik jawatan ini deh untuk nak sepenuhkan sebidang tanah kubur. Kita kena pakat sokong lah deh. Itu di antara lebih-lebih lagi kita niat baik lah. Orang tua yang kita duduk dalam kubur perkataan ini lah. Pak Karo. Nabi kata ummati ummatun marhumatun. Umatku umat dikasihi. Umatku umat disayangi. Umatku umat dirahmati oleh Allah. Tadukulul kubur. Bila masuk dalam kubur. Ya mati ya masuk dalam kubur. Bizunu kal jibal. Dosa supa dengan bukit dah. Besar dosa banyak. Berjegup. Dosa yang masuk ke kubur. Sama besar dengan bukit. Wayukhruju minal kuburi. Kama dia dia tubik pada kubur. Esok daripada masa. Terhatiuk sangkala. Wanufiqofis suri faizahum. Minal ajda sayisila robin jamsilun. Qalu ya wailana mamba'asana. Mimmarqadina. Hazama wa'adar rahman. Wasalqal mursalun. Tubik daripada tu. Waqad ghufira laha. Padahal dosa tak ada. Ha tengok. Tekah masuk kubur tadi besar bukit dosa. Tapi bila itu baik pada luar kubur. Dosa tak ada. Dosa tak ada ni ingat molek weh. Pak karo. Ha ni kita cedek kau orang mati dah. Tuk-tuk nenek kita. Mak kita. Ayah kita. Anak dara kita. Tuk tua kita. Menatu kita. Kena ingat. Takut dosa besar bukit membuat pak karo ni insyaallah masa kau bakit pada kubur wayukhruju minal kuburi bila tubik pada luar kubur bakit pada masa waqad ghufira laha padahal dosa tak ada. Dosa tak ada tu dengan sebab pak karo. Ingat molek. Mana pak karo? Bistighfari al ahya'i lil amwati. Sebab ya tamu kita orang hidup ni duk minta ampun kepada segala orang mati. Ingat dah, dosa hak besar bukit lagi tak ada. Dengan sebab kita hidup learning, kita pergi minta ampun orang hak mati dalam kubur. Habis kata, minta apa ya tu, minta ampun orang mati dalam kubur ni dengan sebab kita minta ampun, dosa ampun juga. Allah Taala ampun. Dosa. Habis tu kena we ingat tu.
doa hak cedek kita minta ampun orang mati. Agu mana? Allahumma ighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampun dosa aku ni. Waliwalidayya dan ampun dosa ibuku dan bapakku. Wali masyayikhina dan tu guruku. Wali ashabil hukuki alaya dan dosa aku ada sakup. Ya mati dah, ya di situ aku tak ada nak minta maaf. Tapi dosa aku ada sakup dengan dia. Aku salah dia, aku kata dia, aku tipu dia. Aku ngupak dia. Aku ni ada sakup dengan dia. Seperti tina dengan bini. Untuk laki dengan bini. Duk baik, mulai kamu cerah. Baloh. Maka untuk laki ada salah dengan bini. Bini salah dengan untuk laki. Lepas tu mana? Duk lalu berwali ashabil hukuki alaya belakang. Duk lalu tu. Ni orang pergi doa buka rokok. Lepas tu, wali jami'il muslimin awal muslimat. Dan kita minta dosa pula segala orang hak Islam tina dah jatuh. Walil mu'minin awal mu'minat. Dan kita minta Allah Ta'ala ampun dosa pula segala orang yang beriming dengan Tuhan tina dah jatuh. Ni dah. Lepas tu, al-ahya'i minhum wal-amwat. Dan segala orang yang mati dan segala orang yang hidup. Segala orang yang hidup dan segala orang yang mati. Lapek karu doa ni. Habisnya kutip ambil. Aku minta ni tu, hei. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan kesia belakmu. Dengan rahmatmu. Ni nama doa buka pokok. Kalau no, insyaAllah lekhetu amu ada. Kalau tak ingat honi-honi pun boleh. Rabbi ja'alni mukimah salat. Wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ufillana wali walidayya. Walil mu'minina yauma yakumul hisab. Rabbi rahamhuma kama rabbayani. Sohiro. Hak ni nak doa Nabi Ibrahim. Ni ayat kerajaan ni. Hak ni pun masuk lebih kot ni. Rabbi ja'alni mukimah salat. Oleh benar kalau kita wadah ni. We anak kita lekat semaya. Wei kita sendiri dan anak cucu kita. Rabbana wa taqabbal du'a dan minta terima doa aku ni. Rabbana fil lana wali walidayya walil mu'minina yauma yaqum hisab. Ya Allah, mintalah mu ampun dosaku di ayahku dan semua orang bimbinganmu minta we siapa hari perhisapan akhirat esok. Boleh juga doa ni pun. Kena cedek, kena cedek. Dah, tunduk royak. Kalau tak sedia doa ni, kita berdoa ni. Allahumma ighfirli wa li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warhamhum rahmatan ammah. Ingatlah tu. Dia anak sikit. Kau tak ingat belaka. Kau tak ingat belaka awak berarti tai. Ha? Dah tak ingat belaka. Sambil Nabi besar kau Aisyah dia. Nabi besar kan? Aisyah, mu jangan tidur nah Aisyah. Selagi kamu saat itu dah, gapo nama tak habis Quran sekali. Mu jangan tidur. Mu jangan tidur nak esok. Malaikat mu habis Quran sekali bih pamu tidur. Duk so. Esok, mu jangan tidur nak esok selagi aku boleh sepakmu di akhirat esok. Dua, mu jangan tidur nak esok hingga orang sutet dunia ni reda belaka kamu, kena belaka kamu. Tiga. Dan esok mu jangan tidur nak esok hingga membuat haji umrah yang sepenuh dulu. Pak buat haji umrah perak Mekah tu. Tak tidur sungguh nak pergi ke mana. Lalu tu Nabi besar ku Aisyah lagu ni dengan mula ibu. Mu jangan tidur. Hingga membaca Quran sekali habis. Yang ni baca ku Allah tiga kali. Baca ku Allah tiga kali menepati Quran sekali habis. Baca kuliah ayuhal kafirun. Empat kali menepati Quran sekali habis. Baca Yasin wal Quranil Hakim. Nak baca sekali habis. Menepati Quran 10 kali habis. Membacanya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. 2 kali habis. Menepati Quran sekali habis. Pas nak baca mana. Mucik tengok. Kualah lah seni. Kau tak ingat kualah lagi. Jangan tidur dah. Tak baca kualah 3 kali. Tu Nabi Mesekah Aisyah dia. Membaca tak apa. Quran sekali habis. Pas jangan kamu tidur nah. Hingga aku boleh sepakmu dulu. Hingga aku boleh tolongmu Aisyah. Gapo? Kena selawat Nabi dulu. Tak ada 10 kali. Nak tidur dah 10 kali. Ingat molek. Ni amalan kita belakang ni. Hak Nabi royak ni. Amalan kita.
Okay. Bukan semata-mata kita nak dengar, nanti nak terima. Dah, totu, sikah, haradok. Nak amal. Nak tahu, nak amal. Abang mata dia tengok totu tu. Totu, mari. Oleh sudah kursus satu lah, sombong. Okay. Selawat dia boleh 10 kali. Tengok selawat Lazangi kata mula-mula dah. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul limai yusalli wa yusallimu wa yubariku alaih. Bermula serga dan nikmat serga ambo bertuahnya. Duk cendek sabar dia tu. Limai yusalli wa yusallimu wa yubariku alaih. Duk cendek kau mereka selawat Nabi dan mereka ucap salam dan mereka ucap wabarik di atas Nabi. Ning kata selawat ni hubungnya dengan serga. Habis kita jangan tidur dah selawat Nabi boleh 10 kali pun untung. Belah-belah tengok orang duit atik lah. Bukan nak ceramah saja malah nak duit. Untuk nak beli tanah kubur. Tak sepenuh molek lagi di nacak kita ni. Tapi nak tolong buat-buat kita lah. Nak tolong. Ada pada si kabur pun bakal berong masuk dalam ni. Pakali tahu banyak kot siapa 1,000, 2,000. Tak usah tulis nama lah. Sebab kita we care rock saat ni dengan tak ada siapa dia tahu. Hal ni boleh mati kemarau hai tu hai. Dah. Nabi katanya. Sadaqatu sirri. Sedekah senyap-senyap. Tak dok siapa dia tahu malaikat kita dengan Allah Ta'ala. Malaikat nanti tanda. Hari gapo tu yang nak malah. Tutfi'u ghadabar rabbi. Adalah orang ni tu yang tak marah dah. Tak marah dah. Akhirat sah dengan sebab dia sedekah senyap-senyap. 1,000, 2,000, 10,000, 5,000, 500, 100. Jangan 5 kuk ya. 5 kuk beli-beli kalau paku sepuntung. Dia tak ada roh boh kalau 5 kuk pun. Jangan boh duit anak sudah lah. Jangan boh duit haram dekah ni. Ya nak ada orang tanya dia sobat Nabi. Dah. Gimana? Nak royak kata boleh ada dekah dengan duit haram. Nabi royak ada lah neraka jahanam. Satu lubang neraka. Duk cedek kau orang dekah duit tak olak. Asawi lah duit tak olak. Duit reba, duit taruh muai. Duit nego-nego barang mahal ke apa tu. Dah. Tak usah duit lah dah leh. Kita nak buat khairat tanah kubur, buat tadika, buat masjid. Adalah satu lubang dia tiada kau dengan kau dah. Allah. Kita tak ada apa lah. Habis Nabi kata, hendaklah dekoh tak dirimu. Mendekohlah tak dirimu. Lepas tu mu kena dekoh pula segala orang mati. Mekmu, ayahmu, tutuamu, natumu, anak daramu, anak nakamu. Mu kena dekoh. Kiranya kalau mu ada, Nabi kata. Dan mu tak ada, tak ada arah lah. Mu minum ais tegak, tak apa dah. Niat pala kau orang tua mu. Ambil gapo-gapo tempat keramai, gapo-gapo jangan nanti nak makan dia mau kara lah. Kita kena buri atik. We are gone ni, tak apa dah. We masuk sejebu. Niat pala molek, ya Allah. Ais jebu ni, rang ku beli ni, ya Allah. Aku tak ada banyak, ya Allah. Minta lah ais jebu ni. We dapat boleh orang keramai, boleh minum. Maka menjadikan kebaikan. Siapa pala kepada orang tua aku, ya Allah. Aku nak dekah banyak, tak ada, ya Allah. Pas Nabi kata, sekiranya kalau mu nak belikan segot air, tak ada pitih lagi. Nak wi air, kamu tak ada lagi. Nabi kata gini lah. Membaca Qur'an. Membaca Qur'an lah pula. Membaca lah Qur'an pula. Nabi katanya. Pas sekiranya kalau Qur'an mu tak anda baca pula. Buat aku mana lagi. Maka musdekoh lah dengan kata mu benda-benda baik pula. Lah mana dengan sedekoh kita kena. Jangan rengis sama sekali. Tak nanti kata banyak. Kalau banyak molek lah pun utuh. Dah. No ya sudah ada harus tegur air tak apa. Kalau tak boleh tegur air membaca Qur'an. Sambil ambil royak dah saat ni. Ya tamunya sebab orang hidup duk doa kepada orang yang mati. Ni hodoh som sabukit lagi tak ada. Lama dua gapo nama weh. Wasadaqati dengan sebab kita sedekah. Ni pemalang nimo ni. Nekah. Penutup duk tengok kita sedekah 100, 200 niat baik menjadikan pahala jariah lepas aku mati. No ikomok kita, ayah kita. Kita bui pun tak ada luar. Aku dekoh 200 ni untuk ibuku, bapakku. Bukan luar dak. Dak patuh kita boleh. Mek kita boleh. Sambil terkesian lah. Orang yang duduk di kubur takut kena paham orang macam adik tadi. Gapo? Dengan makna nak ayah takut duduk lemah air. Minta orang kita hidup minta tolong. Dekoh wik dia lah. Ni amalan sedekah dah. Hodosah besar bukit tadi. Tak dak dengan sebab dekoh. Lama tiganya gapo nama weh. Wakiro atil Quran. Baca Qur'an. Baca Qur'an pun jangan tinggal. Bukan kalau kita selagak anak. Mak kita duduk di kubur. Ayah kita duduk di kubur.
Kita tak ada nak kena niat tak apa dah kata ulama. Baca pak siapa, baca pak siapa. Ikut pala anak uak gapo. Habis tu kita kena hajar sangat. Sungguh sangat dengan tarikah. Anak cucu kita dia ngaji tarikah, dia pandai. Yang ngaji tarikah dia tahu halah hara, yang ngaji tarikah dia kena Allah, dia kena Nabi Muhammad, dia kena dosa pala, dia kena semaya, kena ismaya. Dengan sebab orang tua bersungguh, cikgu pun bersungguh. Kamari anak kita buat amal sapa kepada mok selalu dah. Tok guru tak nak kecek dah mengaji dia mengajar. Mok suruh, dia reti sapa kepada kita. Ni sampai kena besar dengan tarikah. Cuba kita tengok. Nah, kalau kapun mana tak ada tarikah, berat dah. Tepat agama kita dah naik, dia jadi kembang gila ni. Sebab dua perkara. Tarikah dengan pondok. Cuba tak ada dua ni. Jahit kelih ada. Habis tu kena besar tarikah ni. Pasal satu lah ni keramaya. Sambil kata tarikah, kita jadi rana punam. Lepas tu menek, nayuk, tu nebeg, apa, tu imej, tu kotik, tu koroso, tu pacuai, osomo, oboto, tu soto. Kita kena sokong lah. Yang duduk jadi kot lain. Satu molek. Karena kita nak kat tarah anak kita. Kalau ngaji sama, tak lagi kot. Kena buat ada keramaya. Tapi jaga kamaya tu jangan jatuh dalam nama siap. Ha, deh, dia jatuh dengan nama siap. Jaga molek hak agama tu eh. Ya sebenarnya kita buat kamaya mai boleh jepu tua dan mai sepak ada gapo, ada sarah ada gapo. Tujuan nak wi menggalakkan kanak-kanak kita dalam akak tarah dalam ngaji tarikah. Molek benar-benar ni. Sebab kita nak didik anak kita wi generasi pada masa akan datang menjadikan waja'alna lil muttaqina imama. Jadi tepat ikut teori. Jadi nayuk, jadi roh nayuk, jadi babo, jadi ustaz. Dan kita ajak anak kita. Ha tu ayat atas, sahabat tu kita kena pakap sungguh tarikah. Ha, deh. Ha tu baik. Lomo tiga gapo we lomo pak. Ya tamonyo. Deh, istighfar. Ya keduanya. Deh, apa nama ni? Berdoa. Apa nama yang ketiganya? Sedekah. Yang kedua sedekah. Yang tiga baca Quran. Yang keempat doa. Doa jangan tinggal lah. Jangan tinggal, jangan tinggal komik kita, ayah kita. Ambil doa saat ni lah. Ambil doa saat ni. Dah. Lepas tu doa haksa lagi Nabi kata kena. Mu jangan tidur nak aisah. Hinggakan kamu. Orang suti dunia ni reda kamu berlaku. Reda kamu berlaku. Pandai baca doa apa? Kita bacanya. Allahumma ighfirli wa li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warhamhum rahmatan ammah. Ah tu nak royak deh. Ah tu dia ada ni doa ni. Kau duk bawah sekali. Kau ni deh, duk bawah sekali ni. Jangan kamu tidur hingga mu buat doa ni. Kalau balik pada bahasa kita apa nama weh? Allahumma ighfirli tu apa dosa bagiku wali ummati Muhammadin dan segala umat Nabi Muhammad. Ni sabik orang sultan reda ni. Sabik Nabi kata mu jangan tidur esok hingga segala manusia umatku ni reda dengan mu. Baca ni. Kata siap ni pun tak apa. Kau tadi panjang tadi. Ni. Wali ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan apun segala umat Nabi Muhammad. Pahwi rahmat sebagai rahmat. Amah. Aduk bawah sekali dah. Ni atas ni doa pahda semaya. Hak tengah ning-ning. Hak baca saat ni. La ilaha illallah wa dahu la syarikalah. Lahul mulku alhamdulillah wa yumin wa wa'ala kulli syai'in qadir. Wahwa hayu la yamutu biyadil khair wahwa ala kulli syai'in qadir. Duk sama tengah ni. Ni doa masuk kubur. Pak kita nak masuk kubur. Assalamualaikum ya darakal mukminin wa inna insyaallah bikum lahikuna panasallahu lana walakumul afiyata. Ada siap amat tulis. Muna sabah kita nak jarah aku kubur. Nak wi kepada kampung nak cak kita pakak beramal. Ni salat masuk kubur. Hak tunjuk ajak oleh Nabi kita. Faham boleh 3 juta pun ada ni. Pelaris kedah. Lalu kot kubur. Baca pagi raya. Ada dah sama tengok. La ilaha illallah wa daula syarikalah. Lahul mulku alhamdulillahi wa yumit. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Nah, apa nama? Wahuwa hayula yamutu biyadil khay. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Ada juga. Pak kita jalan lagi masuk di kubur. Sama tahu kita nak pergi baca. Ada doa saning. Allahumma rabbaha zihil ajsadi albaliyati wal izamin nakhirati allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minatun alqin alaina ruha minka wa salaman minni. Ada juga duk bawah atas sikit. Ni doa semaya. Rabbi ja'alni mukim masalah ada. Doa buka kokok dalam keping lain.
Hak ni nak ambil masa pun cukup dah sekadar kita nak beramal. Hak we kita mudah-mudah ingat. Dah. Atau dia panggil ada berlaku dah dalam ni. Hak abang duk baca sana ni. Bagi orang kapun nacah kalau rasa nak-nak. InsyaAllah lah. Amu nak tinggal ke sekeping ni untuk thai. Lepas tu pakat baca masing-masing. Lebih lagi, kerana kita duk cara nak khairat kubur, kita wipanah doa kubur. Ada cara masuk kubur. Ada cara baca. Nah, kita ingat boleh. Kerana ziarah kubur masuk lewat sunat. Nabi suruh. Zurul kubura. Ziarahlah kamu akan kubur. Fa'innaha kerana suruh ziarah kubur ni. Dah tu hazid apa tu zahidu fi dunya, mari beci kepada dunia yang mengalik kita akhirat. Dengan sebab kita ziarah kubur ni menjadi tupu tak gerang dengan dunia, wa tazarul akhirah, dengan ziarah kubur ni pula menjadi kita ingat ke akhirat. Tu pedoh Nabi suruh kita ziarah. Lebih lagi waktu yang muakkad kita ziarah kubur lepas pada asar hari Khamis. Dan lepas tu siapa belum naik matahari pagi satu. Tu kata roh dia ada dalam kubur. Apa nutuk duk tengok pun dah. Tu nak ayat atau begitulah kutuk kita amal. Ni ketah ke pinggir hari ni dah. Bapa canang biasa unggi dah. Biasa tai gi dah. Kira nak tai pulak dalam kubur tak ada apalah. Cuma nak begitu kata. Kapun acah kita ni untuk nak sepenuh kubur. Nak minta kerok jemput pada anda. Untuk bersama kongsi. We boleh sepenuh kubur dia dengan keadaan dia tu. Duk tambung duk pagar dan sebagainya. Bapa kut kita nak sedekah, nak bantu tu atas kemampuan kita lah. We niat baik dengan Allah Ta'ala. Pasal kedai kalau kita nak beli 5,000, 1,000, orang pakat tahu tak ada apa. Asal kita jaga ikhlas himalek, Nabi ada kata juga. As-sadaqatu alaniyah. Kita sedekah wasa nyata, orang tengok belakang. 5,000, 4,000 pakat tengok belakang. Tapi hati kita jaga baik. Pakoh ni Nabi kata lagu mana. Dah. Jadi junnatun minanat menjadi dinding pada api neraka. Keceklah kok mana-mana bak sedekah ni lepas pada neraka, dinding lepas neraka dan lagi pula masuklah tu hetak marah. Allah tu nak ayat sedekah dah. Lepas tu pak karo tadi jangan tinggal. Karena mayat dia dalam kubur, hak dosa besar bukit tadi akan habis. Gapo? Istighfar. Dalam doa lain dah dah. Atau ingat molek. Dalam istighfar tu. Allahumma gfirli wali walidayya wali masyayikhina wali ashabil hukuki alayya wali jamil muslimin wal muslimat wal min wa mu'minat al ayai minhum man wa birahmatika ya marrahimin. Itu dalam kepisah lagi. Itu doa cedek kita minta ampun pada mayat duduk dalam kubur. Hak hidup. Dah. Lagi pulaknya apa nama ni. Hak hidup, hak mati. Tino jatah. Dah. Islam. Tino jatah. Mu'min tino jatah. Masuk bih tu. Tu ada satu doa tu namun doa buka pokok dah. Paling ni soal lagi ni alik belakang ni patut ingat. Kita masuk kubur so tak ada arah kita tak ingat, kita bawa hal ni tak apa dah. Allahumma ja'al qabrana wa qabrahum raudatan mariyadil jannah. Ya Allah, menjadilah kubur aku ni dan kubur yang orang duduk dalam ni tu. Mana satu kebun pada kebun syurga. Jangan tinggal dah hal ni pun. Patu wala taj'al dan jangan jadilah qabrana kubur kami, kubur aku ni. Wa qabrahum dan kubur-kubur orang mati ni. Jangan jadi gapo? Hufratan min hufarin nar. Jangan jadi satu parit, berapa parit ni aku. Bawa tik kita pergi kubur dah. Sambil ambil last keping ni untuk taruh di rumah. Namun taruh-taruh suruh tak ingat hilang dengan gitu. Pas keping lagi setagi tu, hak kita nak bagi juga. Kalunya no, tu namanya doa buka pokok. Mudah-mudahan penonton yang ada tengok pada malam ni, kita sedekah, kita niat baik selawat Nabi kerana kita nak besar Nabi, kerana Nabi beranak dalam bulan ni. Nabi beranak dengan kita tak sama mati kawin dia we. Okey, bapa Aminah dia duk sorai diri dia nak beranak. Dia minta doa dengan Allah Taala, minta we selamat, dia tak biasa beranak lagi. Patut tua pun tak ada. Patut laki mati dah, anak Nabi 2 bulan duk lepas perut. Walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam wa sallama shahran ala masril aqwalil marwiyah. Masa Aminah kandung kan Nabi Ahmad 2 bulan ayah dia mati. Tak ada tok laki lah. Okey. Tu dia lepas tu tok tua dia nama Abdul Muttalib pergi tawaf Baitillah. Teka dia nak beranak 9 bulan tu. Duk pergi tawaf keliling Baitillah tu dia tak jauh mana ngamo dia. Dia duk sorang diri sungguh. Nak beranak lahirkan Nabi Muhammad. Di situ yang doa Allah Ta'ala. Duk sebentar yang doa Allah Ta'ala saat ni tu kak. Turunlah seekor burung mari teduh rumah Aminah.
Sayak dia daripada mata Zubarjak. Pucung dia daripada mata Yakub. Yang berkilak burung. Mari tundung rumah Aminah. Tak nampak dah cahaya langit. Duk tundung dengan sayak dia. Malaikat mari tiga orang. Dia lagi turun. Hadarat ummahu Lailata maulidihi Asiatu wa Maryam. Tekuk Aminah nak beranak. Maria mari. Maria bukan Maria dia goreng pisang ni. Bukan Maria dia jual ucing. Maria mek Nabi Isa. Ah, tu dia ada. Patu Asiyah. Asiyah bekas bini Firaun. Nah, patu wa Maryamu fi niswatin minal haziratil qudsiyah. Segala bidah lari di pada surga turun mari malam tu. Ni nak royak kelahiran Nabi Muhammad. Ceroh Mu'aminah malam tu tak kena pakai pelita. Pakai ceroh bidiadari, janguk, comel, putih, lawam, sina. Rambut dia sorak jatuh dunia ni. Kalau kita tengok, tengok rambut dia, gila kau rambut, pakai mati lah gitu. Loh, janguk secara mana tak tahulah. Tapi demo ni tujuh ganda lagi janguk ni. Hidup kepik tak ada dah. Hitam-hitam tak ada, jawab jagak tak ada dah. Putih sembuh. Janguk, comel. Gigi dia kalau kini seputul lihat dunia ni tengah hari. Cahaya matahari gelap malam. Curah gigi bidiadari. Tu duk royak kata ni. Padamu ni orang tino tujuh ganda lagi ni. Tujuh ganda pun beringat mulut jadi banyak sangat dengan abel tu. Hari-hari kutub lelaki klik kedai klik saja. Bek, 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 bek. Baru pagi tu bek, bek. Ngepek dah. Jangan, jangan, jangan. Kena berselur sikit buku mengepek tu. Pek tak minah tu? Haa? Minggu pandang mengepek ya pak kan nasi pun mengepek. Bangun tidur pun mengepek. Lajamai pun mengepek. Pak motor pun mengepek. Ah, tak randu reti orang panggil. Ah, datuk lelaki berasa payah nak masuk serga lah. Ingat molek orang panggil dia. Ah, tu di antaranya. Kamu dia lepas pada tunya. Wa akhazahal makhadu fawaladat sallallahu alaihi wasallam. Mulai Aminah tu sakit perut. Kamar dia Aminah beranak. Tubik Nabi Muhammad. Nuraiyatalak lausanah. Cahaya. Aminah kata aku tengok. Anakku tubik pada perutku tu. Macam cahaya. Seolah sepuluh cahaya sutir dunia cerah habis. Loh cahaya nuk Nabi Muhammad. Sabit kita kena besar. Sebab tu hai besar. Cerah. Pasifat yang orang panggil tu bideh. Nama sifat Mek Abdul Rahman bin Auf. Jadi Abdul Rahman bin Auf kata Mek ku royak kata Muhammad ia lahir tu baik pada perut Mek dia saat ni tu kok. Allah. Dia boleh kecek selalu. Ya tukak tangan pak. Ya akak tangan so. Ucap Alhamdulillah. Segala malaikat jawab Yarhamkallah. Selalu dah. Hatu nak royak kata. Nah. Apalagi Nabi tu jauhi selalu dah. Kata Abdul Muttalib pula. Tekak Aminah nak beranak aku tak tahu. Tapi kena aku tengok pelik. Baitillah nampak conong kat rumah Aminah. Tiga kali nampak conong akik. Conong akik. Berapa bina tadi angin dah. Akik pula conong pula dah. Tiga kali nampak duk tunduk, tunduk, tunduk. Apa duk hormat kepada Muhammad nak lahirkan dalam dunia. Payah bikah mari perak. Duk betul semula baitillah. Ya baca tahlil ngatik. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Duk ngatik pada baitillah. Hari malam Nabi beranak. Tu kata setengah. Pas tokong keling kelala baitillah tu ke. Balik. Rotem. 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 Purung. Tu hari kemuliaan Nabi beranak tu. Tu nak ayak hebat tak hebat. Ada kata lagi, malaikat pergi ambilkan Nabi Muhammad, bawa arok naik di atas langit. Istihawi tahu para-para malaikat langit yang tamu. Langit yang kedua, langit tiga, siapa langit yang ketujuh, kata Nabi Muhammad, Allah Ta'ala sudah hantar lahir utusnya, dalam dunia lahir mari dah. Allah tu nak royak wih deh, kebesarannya tu hewi ke Nabi Muhammad. Besar tak besar, cuba mocik-mocik kira malak. Orang kafir nak masuk Islam, tak buh nama Muhammad, tak sah. Tu nak royak. Dan kita duduk semaya sunat, maya fardu baik. Tak buh nama Muhammad tak sah. Rakaat yang akhir selawat Nabi Rukun. Semaya mayak pula dah orang panggil. Okay. Kamu dia kita tak buh nama Muhammad tak sah maya mayak.
Sebab ramai-ramai rukus mayat-mayat ada tujuh. Takbir 4 kali, takbir yang kedua tu kena selawat Nabi. Tengok tu. Pakai apa nama lagi? Baca ketebah pagi tadi. Tengah hari tadi jemaah. Tak bubuh nama Muhammad tak sah. Sebab rukus tebah ada lima. Mana ada lima? Yang tamonyo. Dah. Alhamdulillah muji Tuhan. Yang kedua selawat Nabi tengok. Yang tiga besar dengan takwa. Yang keempat baca ayat Quran salah satu pada dua tebah. Yang kelimanya doa bagi orang mukmin. Kamaya ialah lima rukun tebah tu kena selawat Nabi. Tak baca selawat Nabi tak sah tebah. Ning keagungan Nabi Muhammad. Sebab itulah kita bacalah kali sehari. Terima kasih Tuhan pilihkan kita jadi umat Nabi Muhammad. Ni demo ni tak ingat ke aku takhir sini baju hijau-hijau ni. Fok kan makan tok kotik tak ingat ke demo ni. Baju hijau pucuk muda fok-fok samkang ni. Oleh ni dia luar orang lagi hijau ni. Bacalah kali sehari mau cik kawin dia. Tu ada ke doa tapi lah keping lain. Baca ke apa? Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tu ada lagi keping tu. Hak tah palo dia kita baca ni. Nak minum air, nak makan nasi. Kita jangan tinggal. Sikit adanya nyakit hikmat sihir dalam perut. Tuhan peracur itu baik. Pakal sikit ala air, dia ada pula benda-benda hikmat, benda sihir. Untuk dia menawak khenak kacak kapum. Kita pergi baca ni, Tuhan tak jadilah. Jadi tawar dia. Baca ke apa? Bismillahillazi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiu alim. Ya hayyu ya qayyum. Minum, okey. Kalau ada lepuk, insyaAllah tu hewa tu baik. Tawar dengan lagu tu. Tu ada lagu keping tu deh. Duk awal palo selalu dah. Lepas turun mari sikit, doa puji jadi umat Nabi Muhammad. Lepas turun mari pula, mu jangan tinggal tiga perkara ni. Jangan tinggallah tiga perkara ni bila mu semaya sore diri. Jangan tinggallah. Semaya tahajud, semaya duha. Mu jangan tinggallah. Pas sujud tika kita ta subhana rabbiyal a'la wa bihamdi cukup tiga kali. Kita baca. Ya tamo apa? Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah minta lawi aku mati dalam iman. Biar yang kedua, Allahumma zukna taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, aku minta lah kamu dah wilah rezeki aku taubat nasuha belum pada aku mati. Dua. Ya tiga. Allahumma ya muqallibal qulub. Sabbil qalbi ala dinik. Ya Allah. Mekejaklah mata hatiku ni. Jangan jatuh dah tahu agama. Namun sabbil qalbi ala dinik. Mertetaklah. Mata hatiku ni atas agama mu. Jangan duduk jatuh luruh. Duduk di atas agama mu sokmu. Wasabbil qalbi apa nama ni? Allahumma ya muqallibal qulub. Sabbil qalbi ala dinik. Wa ala ta'atid. Dan minta lah tu yang kamu. Aku boleh patuh ta'at kamu sokmu. Lama tiga ke apa? Allah apa? Allahumma ya. Dan ya muqallibal qulub sabil qalbi ala din wa ala ta'ati. Lepas tu bagi kita sujud Allahu akbar. Ya ada tiga. Dah. Lepas tu turun mari sikit. Amal le nak wis selamat le kubur. Dah. Hari ni kita baca 100 kali sehari. Masa berat 100 kali sehari ni. Kalau duit betah 100 tu. Tapi dia baca boleh 100 lu banyaknya. Dah kita baca ke apa? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. 100 kali sehari tu hewi tiga perkara. Kubur luah. Dah, lagi pula madde basirah husuk mata mana luah. Lagi kubur ada nur, ada cahaya le kubur. Daya tiga tu hewi bahong serga hari-hari bagi orang baca 100 kali sehari. Tu ada agak lah kita kena dah. Hak duk roh sutai. Lepas turun mari sikit lagi. Ada amal leh berat pada timengi. Lagu mana amal leh berat timengi? Naik kelo tu hai berat. Hadis Nabi kata. Kalimata khafifata fil lisan. Dua kelimah ni. Gengi sebut pada lidah. Wasakilata fil mizan. Dua kelimah ni berat pada timengi. Wahabibata ila rahman. Dua kelimah ni hak tu yang saya, hak tu yang kasih. Hak ni hadis sahih ni. Gapo cuba kita tengok. Nabi katanya subhanallahi wa bihamdi subhanallahi lazim. Tu patut ingat kat dia. Boleh hak ni pada apa kita buat amal lah. Kita esok-esok kalau nak keluar Allah Ta'ala diberat kebajikan,
fahuwa fi isatir radiyah. Hidupmu dengan redha Tuhan, sergalah. Sebalik kalau nak haikkan lu ke berat ke jahat, gengnya ke bajikan, honing fa ummuhu hawiyah. Neraka hawiyah lah tempat kediamanmu. Ha tu nak royak. Tama-tama kita ni umur banyak dah. For umur 40 ni. Siapa masuk orang panggil tanah magnet di ketam dah. Tu lagi tak ada sebut. 40 ya. Siapa masuk dah. Kalau tanemu nak diketam nak way tubik. Kalau padi nak ketai way tubik. Kerana masuk dah. Nak orang 40 orang masuk dah ni. Habis kata kita tak lama melekat nak ketai dah. Melekat makul maut. Tu umur 40. Umur 50. Duk bunyi di kaki langit. Hei, umur 50. Mana kau amalemu nak makan le kubur? Mana kau amalemu nak makan pada masa? Mana kau amalemu nak makan tempat timah menimah? Mana kau amalemu nak makan tempat timah surat kanan kiri? Duk bunyi anak pagi di kaki langit. Tu for Ayub sepi. Tu nak royak tu baju jalur mu berapa tu baju jalur tu? Hak payah koko tu berapa dah weh? Payah merah tu. Hak merah tu muda sikit hak kat merah tu wacik suh ke wacik mak. Ha tu nak royak for 50 dah weh. Tu cik dah kiah 50 nu for nangang tu. Duk dah kedai duk buku tupak apa dah tahu tu 50 tu duk manggil di kaki langit. Naikah amalan mu cakin naik naik kung kubur. Namun nak kini pada masa cakna naikat amalan mu. Tu fuk Ayub sip sam Ayub hasipi tu. Ni kita sasip ha jancel ni. Jadi wak jancel jampai leo. Fuk ne puluh. Ne puluh metong put teng leo. Sebab Nabi kata dah umur ne puluh tujuh puluh. Edoh mati. Hasadi ummati minasitin ila sebaim. Umatku suan mak. Hak mati ramah sekali. Malaikat malaikat malakul mak. Mak nyawa. Ne puluh tujuh puluh. Habis ne puluh tu. Duk le edoh mati. Kalau malah amal kita nak kecek dah lah. Tengok Nabi kita ne puluh tiga pai. Asyidina Umar ne tiga pai. Asyidina Abu Bakar ne puluh tiga pun mati. Asyidina Ali ne puluh tiga pun mati. Pak orang ne puluh tiga belakang. Ha, pas kita dah galik lagi, tak beramal lagi. Raya doa tak minat, raya doa tak si. Tak ada no apa juga padahlah. Kalau kita pergi tak kelik, dah pa'in nasabara ba'idun. Siapa yang sangat jauh, girai, girai tak kelik. Gi Mekah kelik, gi Amerika kelik. Tapi gila kubur, tak kelik dah. Pas padahlah kau bekal sikit. Tu fikir tengoklah. Ha, pas tengok pada bekal yang menunjukkan selamat, amal sedekah. Kita sedekah lah. Dan walaupun kita sering berbaik atau di mana saja, kerana kapun apa nama nacak kita ni, dan pemain apa penarik jawab tani, perlu kepada saudara-saudari kita untuk bantu khairat lah kepada mereka kerana nak sepenuh tanah kubur. Maka kita sedekah ni lah menjadi kesatu jariah untuk orang pahit palol lepas pada kita mati. Tambah-tambah lagi kita sedekah niat kau imak bawa kita ayah kita sangatlah. Kepada perlu sangat kerana orang duduk dalam kubur takut bimbing Nabi kata supaya orang lemah air yang berhajat orang berdoa dan orang hajat baca Quran dan istighfar dia. Ingat gitu dah. Ambil masa cukup dah weh. Tengok dengan masa pukul 11 dah dah. Di antaranya tengah malam adik-adik dalam jemput tua lagi dah. Malam esok ada semalam lagi. Bermula pukul 11 dah. Yang kita mula pukul 9 lebih tadi 2 je dah. Kata siapa pun tak banyak dah. Lepas tu cendek lah. Masalah sikit kira nak buka nak tanya gapo. Pasal ni ambil dia subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tu berat pada timeng ni. Bacalah banyak mana sehari mati kawin dia. Kita tak lama nak mati dah. Dan 90 orang panggil edah mati dah. Hak 50 bunyi kaki langit, hak 40 siapa masuk dah kalau padi masuk nak ketai malaikat dah. Siap dah ulama susu siap dah umur-umur. Pak kita dah galik lagi. Sampai alhamdulillah dah. Tu imej kita naik kita tu menih. Dah ada ahli kapur semua buat majlis semacam lagu ni, panggil orang mari ceramah, panggil orang mari beroyak sikit banyak muzakarah, sama-sama kita nak sedar. Tapi untuk kita nak cukup kena ngaji sejik, rukuk sembahyang, wujud idah baka, cara batasau wujud riya takabbur, hati kena ngaji sejik, tak cukup dengan ceramah lagu ni. Ha ni untuk nak tambah power, nak cek back. Kena back sekarang orang panggil. Ha, baik nak habis, cah video oleh malam ni. Lepas malam esok, kita beramal-ramal lagi. Ada seorang tokoh juga, Babu Ali Dindak. Untuk mari ucapkan, gapo yang nak kata, kita pakat bersama ikutilah.
Cuma nak minta sanilah, jangan kita duk kecek dalam majlis ilmu, jangan duk gegeh, duk wimolek. Ni majlis yang paling besar sekali, tak ada dah. Tak ada dah, tak ada dah, apa dah. Dah, nak majlis puteng, dah majlis ngobok jambu, majlis apa nama, majlis puluk, majlis kuduri, dah majlis nikah kahwin, dah majlis becung, tok naik betuk menik, majlis ni anda neng, naik lot dunia dan juga akhirat. Ada apa? Ya laku dua tiyan ini. Habis atas kena meru'in sangat, jaga malak. Anak-anak gaya-gaya kita. Jangan-jangan, weh. Ni tempat melio sekali tak ada. Malakak penuh penar dah. Yang ada pada mana. Tapi kita tak nampak dia. Ya. Tak ingat gitu deh. Kalau kita nak isap rokok pergi jauh, jangan duduk gaduh isap dalam majlis ilmu ni. Itu di antara deh. Pakat tak ada nak tanya gapo pun, amun nak beraduh lah, weh. Ada kasar gapo sikit banyak, mahir banyak-banyak. Kuasa dia ada. Ada. Baca tak apa, baca lah. Soalan yang pertama, kita mengaku Allah lemuria. Tiba-tiba naik payah kita dibedi dulu. Dibedi tiba seluruh tu lekaklah di lembur. Lepas tu tengok lembur. Lepas tu gaduh-gaduh. Bismillah. Adakah boleh makan lagi? Dia cara pula tengoklah. Orang panggil ada kemalangan ubat tihik lagu tu. Ya ada dua. Ayat mazbuh, ayat mustakirah, ayat mustamirah. Ya ada tiga pula situ. Bahkan Maria tu kau kena puluh lekak saat itu. Takdirnya kalau kita tak semulih lembu tu hidup lagi. Hidup dari atas hapas jer wajah. Tu orang panggil tak ada gapo. Karena dia gagah lagi. Tengok kita semulih nampak tu dah kum-kum. Darah buru-buru tubik lagi. Kira kalau kita taruh tak mati selalu tak. Apa kalau kita gipak tu mata dah belalak itu dah. Denyuk bisa dah. Tak bisa tu darah tak tubik. Anak tu orang panggil ayat mazbuh dah. Kin main dai leo. Pak kin main dai kena kamu jangan ada wikai cai. Ni ada gak wikai cai wiruah ibu aduh. Calon. Calon mu apa tu? Banyak gawe lagu tu janganlah. Kita hari meko ayalah. Gali ke kamu. Jangan nak uik kau ikon. Tak boleh lah kat budi. Bukan budi pun namu. Kita tak baik bangkai ke dia. Maaf kita masuk lebih bangkai juga lah. Asal nak bui lah. Nak dia ambil kita ada arah dah. Kita ada kuasa dari klik. Kita pakat mau nak gali weh meko setelah kamu lah. Karena bangkai. Dia uik pun demo. Atau uik bukan demo. Uik 3,000 pada nak rugi saja. Temu fikir. Tu di antara tu jawab masalah. Yang kedua ke apa? Yang kedua. Pasal saya nak buat molok, duit tak ada. Kita buta duit, orang molok lah. Ya, masalah molok ni orang pergi buka pasal tu. Dekat sepuluh haji pun tak ada kuasa lah. Tak buta bukan dia juga. Kamar dia kita berasa nak buat molok. Dah, berasa nak besar Nabi. Tak nanti kita jamum. Dekat, kita bacalah kisah-kisah Nabi. Kita bacalah selawat. Dekat, apa kita apa nama lagi kak? Dah, kita apa nama ni? Orang pergi kata nak jamu weh. Kita baca selawat. Goyak-goyak kisah Nabi. Dah. Apa tu kak? Di antara lagi kak. Apa nama ni? Kita pun. Dah. Apa nama? Nak goyak kata. Habis itulah. Kita nak buat jamu weh. Kita ada bagai dah. Tarak ribu teater bukai lagu tu. Masuk lebak lain lah. Dia tak suruh sebatang tu. Mo. Karena kita nak syukur Nabi lagu mana? Kita selawat ke dia. Nak syukur Nabi. Kita banyak dengan kisah dia. Nak syukur Nabi. Kita semaya wih banyak. Lebih ada sedia boleh ni. Gitu mo deh. Apa kita panggil dia mo. Ya cara-cara Nabi kata. Kita tak anak. Kita balik tengok surat. Kau jawi. Aminah beranak. Banyak tu lah mo. Banyak tu. Banyak tu. Masa Nabi mo tu. Atau dia panggil. Bila kita cinta kau Nabi. Ingat Nabi. Siapa kita nak buat moluk. Malu tak jamu ke. Itu bukan dia. Telah kak gibutai. Bukan suruh patah tu mo. Sebab tu kalau ada mauluk jalan pun, dia ayak ada. Kalau ada jamung tak apa, tak ada jamung ke apa. Nak pergi selawat di rumah ya. Dia mau ada sedekah hari 10-20, tak ada apa dah. Alik dia, tak ada juga, tak ada apa. Masuk pakat teh, pergi selawat. Air makan tak ada, tak ada apa. Kita akan air sejuk, tak ada apa dah. Tu nak ayak dah. Sambil Nabi berkata saat ni lah, so sedekah. So tak ada arah kalau mu tak ada sedekah juga, air tegok tak apa dah. Pak kalau air tegok tak ada lagi Rasulullah, suruh baca Qur'an. Apa kalau kau tak boleh baca hamu doa pula nak wiwak juga benda baik tambah-tambah dalam bulan peranak Nabi kita syukur terima kasih berbagai-bagai ibadat lah agak kita nak jamu orang siapa butek itu bukan dia lagu tu tu dah tak siapa kata tu tu tak nak digalak dah ugamu agak ke butek dan sebagainya gapo lagi kita kan hotel okey. Kita pun awak molek juga hotel tak bayar. Akhirnya awak juga molek panggil jam. Hak ni kalau molek kita kena royak tu dia lah. Kita nak pergi Mekah lah. Mungkin nak pergi buat baik, nak kerjakan tu, naikkan rukun Islam. Hotel kita ada demo. Maka lagi bayar hotel, kita boleh nak pergi. Pak kita pergi, tak boleh kena minta tu dia kena bayar hak tu dulu. Ngak tu tu.
Hak haji tu hak hak Allah. Ah orang panggil hak anak Adam ni, orang panggil pada hutang anak dia hakul 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 Adam. Ah kita kena hey, duit mu tu 10,000 20,000 ni aku kalau bayar klik Mekah ke mana weh? Aku nak pergi mana dah, tapi kalau bayar kau 20,000 ni, tak leh gilah aku tak cukup tambah lah. Kama dia yang ditah tak leh mu kena bayar lu, ha, kena bayar. Bila bayar ya duit tak cukup, tak masuklah kuasa kita ada apa. Tapi agak aku mau hadiah ni tak gil tak ada apa aku tak ada gaduh aku pada dak. Gilah gilah takutnya dia mati. Kama dia kamu klik nu ada mu bayar lah akunya. Ha tak ada apa kerana dia izin kita dah. Maka dia maki ya makhluk pun lagu tu lah. Okay. Hutan ni wajib. Wak makhluk dah. Dan selawat Nabi ya masuk dalam perkara sunat ya tu. Selawat sunat mengatik. Sunat jamu orang. Sunat. Pada waktu besar mana wajib dengan sunat. Dia tak boleh kena besar wajib. Hak ni kalau kita tak bayar hutan demo ni. Roh tak akan naik langit eh. Mu'allakum bainas sama'i wal ardi. Roh kita duduk gantung atas langit dengan bumi. Tak naik tempat si penel tak. Sebab apa lekat hutan demo. Habis dengan molek dia penutup apa baik. Hak duduk depan kita apa baik. Hutan demo di kedai go becing. Go gareh. Go bawah. Go sudu. Go getah. Nak bayar 50 kuk. Nasi kabu ni buat tak harik dengan hutan orang. Pak kita mati. Hak ni besar sekali nak masuk syurga. Terlekat kena pergi cari tu orang dia. Duk mana eh? Kak ayah duk mana aku nak bayar kat 10 kuk dia. Eh? Duk mana kak ayah? Tak nak carilah di pada masa. Bukan orang 5 orang. Ambil selesai tas dunia ni selalu dah. 10-20 pun. Sebab esok kita nak cari tuan dia. Pahala nombor 2 kata lagi. Ruh tak naik langit. Mu'allakum bainas sama'i wal ardi. Duk gatun antara langit dengan bumi. Dia ruh kita yang duk langit 7. Warna putih rumah tu. Pakat sipes itu belakang tu. Tapi kalau orang lekat hotel orang. Mu'allakum bainas sama'i wal ardi. Duk gatun antara langit dengan bumi. Naik pun tak, jatuh pun tak. Karena lekat hotel. Sabit tu kita pak almek mati, ayah mati. Acu boleh. Sebelum daripada kita nak semaya, hey, siapa dia weh? Orang tua kita lekat hotel demo, tolong mai minta sini lah. Orang tua kita tak ada dah. Sebab amo menanggung ke hotel orang tua amo. Kau bakar kau, kau becing kau, kau berah kau. Okay? Ha, tu mari duduk di amo deh. Orang tua amo tak ada apa-apa dah. Anak kalau orang mau nak suruh, dia buat lagu tu lah. Pada mari minta dia, sebab dia tanggungjawab hotel pada orang tua. Dia takut sini dah. Tak bayar sim, nak bayar kerak. Duk cari nak temu sosok paduk mana. Ha, sabit itulah, di antara nak buat makhluk. Nak buat jamu weh. Dah, larak kepada kita saat itu. Dah, apa nama sol butir, tu bukan sepatah dia dah. Bayar kedua, kena pergi bayar dia dulu. Dan lebih pada tu tak apa kita nak buat. Nak kita pergi minta izin, aku nak buat makhluk, apa hutang dengan mana. Haa, mu nak bayar lu, tamu 4 tahun ni boleh dah. Alih nak buat, nak bayar dia lu. Mata buat, nak buat apa, pahamu kau bayar. Tak apa, ya izin. Ha, tu di antaranya. Masalah agak tenang kita dalam situ. Boleh ke tak kita di tepi dia ya tu. Ya orang Tino ya tepi dua kaum. Ada kata makruh, ada katanya haram. Hak haram tu ya berjanguk membawa ada fitnah. Kira orang tengok dia tu nak bawa orang tu mai gerai mari keliu. Dah, ha tu orang panggil masalah muda belia orang Tino ni, ha tu tepi hukum haram tu. Sebab orang panggil takut jadi fitnah. Kalau jaga pimnah jaga orang wi molek jangan duk jangok sangat. Ni gi kubur ni sepenangan cakawan dah. Loh, apa nak kuat dah. Kita pakai biasa. Sebab kubur ni rumah asal untuk kita ziarah pun Nabi kata sat ni. Nak tupu ngan dunia, nak ingat kau mati, nak ingat kau akhirat. Palagu mana hukum kita orang tino? Ha, kata kalau orang tua tu haruh, kata orang muda tu makruh. Kata makruh selama tak jadi fitnah. Kalau jadi fitnah haram. Ha, kita jaga lagu mana? Ha, kita jaga pergi waktu orang jatuh tanda. Ha, lepas kita dah lahir ke apa pun, tak usah masuk lah. Okay? Kan tubuh kita cuma. Bila kita orang tua ke apa, tino tua, tak ada masuk kata sunat. Haruh. Lepas kita pergi masuk, pak boleh tak kita duduk tepi nasi dia? Boleh tak ada ke apa. Jangan duduk lakuh. Dia orang mati dah pun, jangan kita duduk lakuh pergi mari, tak apa dia lakuh. Tak. Walau mati dah pun, kita jaga pun ada orang hidup. Orang hidup duduk tidur boleh lakuh tak? Tak ada lakuh. Adat tak boleh. Walaupun budak, walaupun demo sesak, walaupun demo orang tamat, dia kira lakuh. Dia maki ya kubur pun, kita kira lakuh dia. Nak kesut tak ada arah, nak pergi kau lain tak boleh. Kau ni pun tak boleh, kau ni pun tak boleh. Terpaksa kena lakuh. Ha tu tak apa. Jaga molek tu tu. Lepas tu, bagaimana kau? Orang betina, duduk di nisa, duduk tepi nisa, duduk baca. Tak, duduk gapo. Tapi syarat jangan capur, gautina jatuh. Dan jangan pakar-pakar jangok, takut jadi fitnah. Ha tu tak ada gapo lah.
Dah tak ada gapo-gapo atau di antara. Pasal lagi nak jagalah, bukan kubur di apa nama di sini saja, kubur mana-mana pun kita buat pagar yang molek weh. Kat sini nak buat pagar dah sabit duit tak cukup lagi setengah-setengah, minta kepada sama-sama kita. Kena buat pagar bimbel takut ilmu kami masuk. Ni kena-kena pada tempat tegak apa nama. Sekelai lagi tambahlah kubur pun banyak ayat pedak. Tak boleh mencemarkan kubur tu haram. Dengan molek weh, fuak-fuak kami, fuak ilmu. Kita tamaklah kubur tu haram. Menajihkan kubur tu. Ni sekelai, ha, tamaklah kubur tu. Oh, ya pandai. Ya. Tak apa tamaklah kubur, mungkin basuh. Oh. Basuh tak ilmu, basuh tak kami. Tak ada. Habis tu nak bersih, nak oyak molek dah. Wak pagak kita jaga seboleh-boleh. Dan nak pergi benar-benar sangat kami ilmu kubah. Jangan duduk tamak dalam kubur. Kerana menajihkan kubur. Itu tak baiklah kita. Dah. Hani sabit kapung. Apa nama kita pemain pada malam ni. Dah. Mana nak buat kubur. Nak buat pagar atik. Jadi siap sempurna. Untuk nak jaga benar-benar. Masuk dalam kubur. Supaya dia berok. Menajihkan kubur. Kita akan jaga kubur ni lah. Berdosa lako-lako. Dah. Lebih-lebih lagi. Kita akan duduk pergi kami ilmu dah. Kita dengar ada malam ni. Jangan duduk tamak ilmu kami dalam kubur. Bila berok kecil. Najih kita lah tak baik. Ha, tu di antara dah. Ha, habis situ. Apa lagi? Hak tu ya terhati di atas kita bersorak. Kita tak boleh buat pandang-pandang bersorak tu email kotik bila gapo buat makan ada kamnan ada nak. Pak, ha duit ni dah banyak ni sejuta. Maka sejuta ni buat keputusan siapa dijaga we hak klan dia. Dah, kita tak ron ayuk duk jaga. Pak ron jaga-jaga ni buat keputusan lah sorak pula ni kalau ada orang kapung nak buten nak gapo boleh we. Tapi syaratnya, dah, kena bayar klik, kena bayar klik. Ah, jadi ada syarat kena wilbih, atau masuk le rebo. Ah, masuk le rebo, kita jangan duk ayat tanya, bila ambil 10 ribu, nak bayar belas boleh, atau rebo. Atau di atas orang yang kemurahan lah. Syarat kapun duit juta, kawan ni ambil 100 ribu, wak nego, wak gapo, utul dia, ya wik bagi dua, ya. Duit itu tak ada gapo, kerana kita bersorak. Adapun kalau kita tak bersorak, kita orang jaga duit, jangan ada duit. Kerana duit ni duit tengah, duit ramah. Unai agama pun tak boleh. Masyarakat pun tak kena. Kerana tak ada amanah. Apa ada tu? Ha, terus kita pandang-pandang orang panggil. Tak ada amanah. Jahat. Ha, orang serah kepada kita. Kita tu ngaruk. Duit orang buta. Sedangkan kita tak ada istihar. Duit orang tahu. Ini orang panggil. Masuk kata orang ni tak ada amanah. Orang ngaruk ni fangat orang munafikin. Orang panggil. Fangat orang munafik. Asabi boleh kita wi tapi syarat atas keputusan dalam ahli kampung ha tu kalau benar boleh wi pinje benar boleh wi te ha, kita tak ada pun dalam surat putu lagu tu ha nak nego bagi labo ke ataslah nak sewa rumah ha nak buat ke pegang gada atas surat tak ada polah ha di atas dia tak surat jangan ha kan hok tengah kali nak bui napuk ngena amanah wallahu alam pagi ada lah ha tak apa dah berasa dah. Ada mana yang mengatuklah lah. Ngatuk-ngatuk mata nak tengok kotor tu. Ah, kena sungguh dah. Tak ada pun sikit banyak yang boleh ambil duduk kelola lebih kurang tu. Maaf banyak-banyak. Eh. Dan sikit banyak ada silap lebih kurang tu adalah daripada kumpul yang ambil lah. Kau comel, kau molek. Sama-sama kita dah Allah Ta'ala dapat boleh kita beramal. Lepas tu surat doa kata saya pun tak ada apa dah. Aku senang saja. Ya. Kalau senang pun, ambil 3-4 kuping doa ambil wira sana. Haa, ah, dah tu di antaranya. Apa kamarianya? Dah. Ah, terima kasih lagi Tok Menek, Anayuk, Tok Nebel pula, Tok Imeh, Gapo, semua ahli kampung yang sanggup duduk dua je untuk dengar ceramah pada malam ni. Moga-moga yang kita boleh dengar pada malam ni menjadikan kebaikan kita untuk jadi dah balasan baik kita di akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi sama tahu yang ambo nak sudah ni, ambo nak minta lah semua yang ada dalam ni, dalam fake, minta turut selawat patah sekali. Minta tu fatah sekali. Dan Allahumma anta Rabbi. Di mana-mana amba wi dua ni semua lah. Untuk pada orang kampung sama tahu nak selamat tinggal. Wallah alam. Eh, ha, baca dah. Turut malam. Ni selawat patah. Kita pinta pabian ni. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Habis tu pakai kita turut ni. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta. Eh, bukan kita baca sore. So tu ramah-ramah. Oh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. La de mesti ni tak ingat tu kotai. La ilaha illallah. Ha. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. La tok kotai. Tok imeh weh. Tak boleh turun. Ah, boleh awak patik tai. Boleh turun sikit. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. La duk bi sorak ambo ya. Wa wa'dika mastatatu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu ulaka bi zambi faghfirli 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 fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tiga kali pagi, tiga kali petang. Ikut kita mati malam siang hari. Segon hati timur siap dah. Ni raja istighfar ni. Nah. Paloma dua selawat patah tadi. Kita uji turut. Mungkin ramai-ramai tak ada boleh baca kali buk pada ni. Pahit ada pada malam ni. Turut ambil lah. Mudah-mudahan kita baca selawat ni kali. Tu yang perlu kita mati lah ini. Dan kita jauh pada api ni aku. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah. Turut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima Ughliqa wal khatimi lima sabab. Oh, bunyi budak nak kriang ya bunyi. Wan nasiril haqqi bil haqqa. Eh, tak nak jalan hak tua we. Lagu mana duduk lagi dah duduk ngurut apa tu? Ngoh barali. Wan nasiril haqqi bil haqqa. Walhadi ila sirat tikal mustaqim. Kalau ini tak ada bunyi pun ni. Dia kena menyau. Walhadi ila sirat tikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi lazim. Ini namanya selawat fatah. Kita baca sekali khusyak dia mati lah ini jauh pada neraka. Mudah-mudahan semua kapung panama kita pada malam ni dah. Ha, kapung apa dah? Anan dah. Ha, kapung acak kita malam ni. Yang ada baik dalam laisuk pun baik. Dan depan pada kita. Minta lah Tuhan makbulkan kita baca salawat saat ni. Menjadikan kita mati lah husnul khatimah. Dan jauh pada api neraka dah. Amin. Rabbal, ya Rabbal Alamin. Pada on ini ada lah surat dah. Maka ambil pakat wa amal lah. InsyaAllah lain-lain kali kita pakat mari semula. We ingat berlaku-laku. Ha, jadi kita tinggal surat 45 neping kita amal berlaku dah. Kalau tengok pak hak jemok teh sirak dah. Dah kita ingat malak tu. Ini baca apa ni? Amal raya lah. Baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilaha wahida wa rabban syahida. La ma'budah siwahu. Wa nahnu lahu muslimun. Rabbana atmim lana nurana wa ufil lana. Innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau temu waktu baca lepas nanak kali waktu. Hak ni mudah jalan je muktai sirak. Hak panjang nampak jeka, nampak seta tapi amal ni. Haa tu baca lebelak dah. Kalau temu hak ni tu. Amal wak hari tiada tai hari kasang dah. Kalau tak ada tai, kalau tak ada apa. Haa tu kalau rasa nak tai. Haa tu kotak kita istihar lah. Mana. Ah ha, di antara kalau tengok hati tanah nak puluh kot keping ya, buat anak masuk tengok. Kita bayar boleh. Ada polah buat puluh kot keping. Ha, semua tu lima keping semua dah. Ha, lima keping. Pasal lagi doa hak sana hak besar ya lah. Tengok hak besar tu. Hak la ilaha illallah wa da'ula syarikalah. Dah. Alahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumin. Wa huwa hayyu la yamutu biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam ni pun ada dah. Tapi lain ni akan lu. Hak tu besar ni. Hak tu tiada kau orang tua. Haa gitulah dia. Ada 45 dia doa. Lepas tu ada doa peluk tu laki malah maya. Tu laki pulak malah kerja. Tu laki bekan dengan bini. Malam-malam duduk tidur. Belah-belah peluk baca lah. Allahumma surah sudurana lil Islam. Rabbizni muhabbatan lillahi wa rasulih. Si utuk laki. Belah-belah duduk tidur medah. Ada yang lain tu laki tak bekal, tak bekal, tak bini dua dia kasih kau dah orang tau. Suktirat koncan dia katanya. Ha tu noyak satu doa. Pada doa sambut tu laki tak boleh duk balas dah learning. Nak jadi
kekuasaan tisuk tok laki klik kedai klik klik sejik klik mana-mana kita tunggu pitu buya klik dah lalu gano alhamdulillahillazi sallamaka tu doa sambut tok laki pak kita kena sahabat saleh semua orang tok laki tak ada kali sehari kita baca doa lain tu ada yaghfirullahu lana wa lakum fid dunya wal akhirah pak kita masuk jamin nak tiru nabi Allahumma ini as'aluka Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Masuk kita tahu dengan kaki kiri, tubik kaki kanan baca ghufranaka. Jalan boleh 4 5 naik jakah, baca doa basuh kecing. Allahumma tahhil qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahis. Ada juga lah tu. Pasal doa ribuk berangin gonggai gonggai. Nah, kita baca doa. Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha azaban. Ah tu ada belakang. Doa tengok cuming. Tuhan jadi kita janguk comel. Takut kita mari perasaan takabur, mari angin. Dan mari perasaan kata mudah janguk. Kita baca doa ni. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluq. Tengok cuming. Pak kita lalu ke mana-mana nampak tokong. Dah, kalau kita ngaji molek tengok tokong boleh pahala. Kita pak tengok tokong kita ngucap tiga kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Atu doa tengok tokong. Atu keping tu deh. Pak retina dah lauzu. Ma pacan dengan. Kita baca. Alhamdulillah. Ala kulli halin. Dah. Astaghfirullah al-azim. Min kulli zambin wa tubu ilaih. Ni orang retina duduk lah pacan dengan. Baca doa tu. Atu keping tu untuk koh tu deh. Tu pakal orang jantan nak bini dua. Baca ni. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wasulasu waruba. Siut di bini. Tanya hari bini tolong cari we. Tak nak balah dah. Bini pun baca. Tuk laki baca. Belagu ayat tak langit. Orang anak tak tahu. Dah tu nak ayat. Bakat baca belakang. Bini pun baca. Tuk si bini tuk laki dua. Tuk laki pun baca. Nak boleh bini dua. Sama-sama baca. Belagu ayat jumpa tak langit. Bini mana orang tak tahu. Ayat-ayat dah dah. Tu doa ada 4-5 naik keping. Hau terserah pada tuk kotik lah. Nak malesok main minta dia. Sore kena boleh 5 keping. Tu tak tuk kotik nak peri pun tak ada apa. Dan lagi pula, nak ada kutip pitih pun tak ada apa. Dan peri pun tak ada apa. Dan ini lebih pada konfront boleh toto lagi. Apa ada pada tu? Apa pada dah? Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma wa zukna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa' wa shifaa' min kulli da' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihtim lana bisil khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma fil lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liashabil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad ya urus al-khafiqaini ya muayyanu ya mumajar ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibu salam alaika, salawatullahi alaika,
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimu sirri wa aqfa mustajibu da'awati rabbihi hamna jami'a bi jami'i salihati wa salatullah ala amad inda tariru suturi ammadung hadi Muhammad sahibul wajhi muniri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam marhaban ya nura aini marhaban ya dahusaini marhaban ya nura aini marhaban ya dahusaini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik lana fi Allahumma barik wa sallam wa sallam wa sallam alaihi wa sallam subhanallah.